teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, sahabat-sahabat Katsu, pada malam hari ini kita live lagi nih, teman-teman kita akan membahas mengenai apa itu apologetika dan apa sih isu-isu yang sering banget disinggung di dalam apologetika kita. Namun sebelum itu kita memulainya dengan doa dulu ya teman-teman. Silakan Katsu. Oke, jadi teman-teman kita hening dulu teman-teman. Kita jenak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sumber segala ilmu pengetahuan dalam kehidupan kami, tidak henti-hentinya kami menghaturkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan penyertaanMu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami pun memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sering kali kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang kudus di dalam surga, pada malam hari ini kami ingin menyempatkan diri untuk membahas permasalahan apologetika, istilah yang belakangan ini sering dipergunakan di kalangan YouTuber dimanapun mereka berada. Ya Bapak, oleh karena itu kami mohon agar Engkau mengutus rohmu yang kudus, agar melalui terang roh kudusmu sendiri kami dapat mendalami apa itu apologetika. Semuanya ini kami mohonkan agar kami sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus PutraMu Tuhan kami. Seluruh ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, jadi memang pada malam hari ini kita akan bincang-bincang yang agak ringan mengenai apologetika ya. Memang Katsu tidak sediakan slide Justru tidak disediakan slide itu bukan berarti kita nggak punya tema, tapi biar teman-teman bisa bebas berpendapat mengenai pemahaman mengenai apologetika yang ada pada diri teman-teman sekalian. Nah, tapi sebagai acuan utama, katakanlah di sini Katsu akan memberikan alur singkat. Jadi kata apologetika itu berasal dari bahasa Yunani, aslinya itu dari bahasa Yunani, apologetikos. Nah, kemudian kalau dalam bahasa latinnya seperti biasa, itu adalah kata apologetikus. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat teks di mana kata-kata ini pernah digunakan, ini katsu tunjukkan. Begitu. Sebentar, selamat malam untuk Sahabat-sahabat Katsu yang hadir secara live ataupun nanti yang akan mendengarkan siaran ulang Katsu, apakah ini sudah tampil ya Ibu uh, Sis di layar? Ya, sudah tampil. Hmm. Nih, jadi Katsu besarkan dulu itu ada di kisah para Rasul Bab 22 ayat yang pertama. Nih kata defense ini mengacu pada kata dalam bahasa Yunani apologia. Jadi apologetikos itu dia mengalami perubahan bentuk dari kata apologia ini. Nah, apli sebuah pembelaan atau sebuah pertahanan defense. Oke, teman-teman. Nah, istilah ini dalam sejarah justru pertama kali bukan digunakan oleh kalangan Kristen, melainkan dipergunakan oleh Sokrates, salah satu filsuf Yunani. Dalam karyanya dia memberi judul Apologia. Nah, kemudian dalam perkembangannya, kata-kata ini diambil dan dipergunakan oleh para kita punya bapa apostolik dan bapa gereja. Kalau teman-teman ingat tulisannya Santo Irenius dari Lyon itu juga berjudul The Apology. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang sama. Ya. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan sejarahnya, Kata "apologetika" ini memiliki batasan umum, yaitu pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan Kristen. Itulah yang dimasukkan dalam ranah apologetika. Begitu ya? Nah, tidak jarang juga di zaman modern ini, kata "apologetika" itu mengacu pada salah satu cabang ilmu teologi sistematik dalam gereja Katolik yakni teologi fundamental. Kenapa apologetika dikaitkan dengan teologi fundamental? Itu alasannya karena materi-materi yang biasa dibahas dalam apologetika Katolik itu mau tidak mau berkaitan dengan dogma-dogma Gereja Katolik. Di pembahasan yang mengenai dogma Maria beberapa yang waktu yang lalu Katsu sudah sempat ungkapkan apa itu dogma. Dogma itu menyangkut kebenaran-kebenaran dalam wahyu ilahi yang sebagaimana terpancar dalam teks kitab suci. Ya, jadi mau tidak mau kita akan diharuskan ketika berapologetika itu sudah membaca teks-teks kitab suci dengan baik juga, teman-teman. Ya. Kemudian hal lainnya yang harus dilengkapi sebagai seorang apologet adalah pemahaman yang reflektif mengenai pemahaman iman kekatolikan itu sendiri. Contohnya yang sering menuntut kita untuk berapologetika, itu kan ada contoh teman-teman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini mengandaikan ketika kita menjawab pertanyaan, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena ABCD, ini kita memberikan jawaban yang benar-benar mendasar sesuai dengan teks kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Katsu juga ada undang beberapa teman-teman dari Kristen yang non-Katolik agar kita bisa melihat juga pandangan mereka. Tapi mereka belum sempat hadir ya. Jadi kita lanjut dulu saja. Nah, tadi sudah sampai mengandaikan bahwa kita menguasai ajaran-ajaran magisterium. Nah, kebetulan beberapa saat yang lalu, kan teman-teman tahu ya kalau sudah lihat thumbnailnya Katsu termasuk Sisyuana mungkin agak bingung kenapa thumbnail tersebut Katsu tulis ya agak agak nyeleneh lah katakan gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya tuh nyeleneh berarti agak nyindir orang lain gitu ya agak menyindir kalangan lain sebenarnya Katsu tidak menyindir kalangan Kristen non Katolik ya di sini justru Katsu mengkritisi kalangan Katolik sendiri yang menggunakan kata-kata atau frase apologet Muslim nah di sini Katsu melihat peletakan kata-kata apologet di sini salah kaprah, tidak sesuai dengan makna atau definisi apologetika secara ilmu teologi kekatolikan. Mungkin lebih tepat dikatakan kalau untuk kalangan yang memang non-Kristen itu lebih tepat dikatakan defensor lah. Dia mempertanggungjawabkan imannya. Gitu ya jadi harap diperhatikan juga oleh teman-teman nih kalau menggunakan istilah-istilah yang agak cek dulu arti secara persisnya kata-kata tersebut. Nah, dalam berapologetika itu soalnya tatarannya tidak serta-merta seorang awam itu bisa menjadi seorang apologet karena ki pemahaman teologi dia juga sudah menguasai apa yang dinamakan dogma-dogma gereja secara pasti serta dia sudah menguasai juga etika-etika moral kekatolikan jadi, ketika dia memberikan penjelasan tersebut, penjelasan yang diberikan diharapkan mencakup tiga poin penting tadi. Jadi, ada unsur dari biblisnya, ada juga unsur dari ajaran dogmatisnya, dan moral ini unsur dalam hidup praktis di kalangan umat. Maka, hal ini sebenarnya hal yang tidak mudah untuk dicapai tapi di kalangan youtuber saat ini seolah-olah istilah apologet itu begitu gampang dipergunakan ya orang bahkan ada orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya sudah apologet gitu. Itu sebenarnya bisa kita kritisi apakah dia sudah memiliki pemahaman tiga elemen tadi kalau dalam tataran gereja Katolik. Begitu ya. Nah, kemudian pada malam hari ini juga kita akan memberikan contoh berapologet. Nah, ini entar yang akan membawakan tema utamanya kita saya sudah bicara Sis Yohana yang akan pilih temanya. Nah, jadi Sis Yohana mau pilih tema apa nih? Nanti kita berapologet berdua nih, Yohana. Gimana? Mau hmm. tema apa nih? Oh iya, banyak banget nih ya yang uh, menyinggung mengenai paus itu. Mualab gitu, itu pernah sampai geger, sampai viral, Oh di CNN, permasalahan itu. gitu uh, uh. Iya, banyak sekali, dan itu momennya sering banget dimanfaatkan oh. oleh para polemikus sebelah kita dari kubu ijo yang mengatakan bahwa paus. Yohanes kedua. <laughs> Ahmad Sri Paus. <laughs> itu mu'alaf katanya begitu teman-teman. Nih Katsu saya mau nanya sama Katsu sendiri. Apakah gampang uh -uh. atau mudah bagi seorang Paus itu mu'alaf? Nah saya mau tahu nih. Gimana nih Katsu? Nah. Uh sebagai nah ini memang contohnya berarti agak gres nih ya sisionana ya kita bahas yep, yep. permasalahan pimpinan gereja universal menjadi mualaf gitu ya mualaf. Nah contoh sebagai mm -hmm. contoh ketika kita menghadapi permasalahan semacam ini kita tangkap ide dasar dari permasalahan ini tersebut dulu kalau kita mau uh, menjawab secara apologetika karena ini akan berkaitan dengan panggilan seorang imam dulu itu dasarnya. Karena dalam Gereja Katolik, seseorang yang ingin menjadi paus sebenarnya tidak tepat dikatakan juga ingin menjadi ya, orang yang menjadi paus atau menjadi pemegang jabatan paus itu pertama-tama dia sudah harus sebagai seorang imam. Nah, kita lihat dulu dari kitab suci penjelasan mengenai imam itu, apa itu? Kan ada mulai perjanjian lama, mengacu kepada suku Lewi. Ya, sebentar ya, Sisiona. Nanti datanya saya kasih dari kitab Imamat. Sebentar, saya Yap. siapkan dulu. Oke. Okay. Ya kita mau tahu juga kan gitu. Apakah mm. dengan mudahnya sosok Paus ini mualaf gitu, hanya karena uh, sesuatu goncangan sedikit gitu kan, atau ada batu kerikil sedikit dia langsung bersyahadat itu kan kita jadi kayak pertanyaan karena itu sempat viral di media sosial bahkan di media TV ya televisi Indonesia yeah. bahkan yeah. seinternasional tuh pernah dibahas gitu. Entah itu sentral atau di hanya di Indonesia saja kita juga kurang tahu ya. Tapi itu yang berkembang hmm. luas berita-berita itu di luar sana gitu Katsu. Sambil uh, menunggu Katsu sedang mempersiapkan. Oke. Nah datanya. ini jadi, jadi suku Lewi. Ya. ya. Ya silahkan Katsu. Itu tadi, itu tadi saya udah kasih link uh, sebentar ini saya jadi yeah. kalau yang kalau yang mau ikut langsung Silakan aja ya datang, karena ini kita sifat ini soalnya di layar. Nah. Semoga udah terlihat ya, ini di... oke, okay. apakah sudah bisa dilihat ayatnya di layar? Uh, belum katsu sepertinya sinyal Katsu sudah bermasalah teman-teman nah, sebelum Selain, itu, you wanna. ya si sinyalnya katsu bermasalah kami belum bisa melihat share screen nya ya baru ini Iya ada udah ya, udah, ya. Nah ini ya, ya. Udah jadi tentang Lewi, ia berkata, "Biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, 'Aku tidak mengindahkan mereka.'" Ia yang tidak mau kenal saudara saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firmanmu dan menjaga perjanjianmu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbahmu. Jadi kita lihat ya tugas dari suku Lewi. Kenapa ketika berbicara seorang imam kita langsung mengarahkan diri pada suku Lewi ini karena ini adalah suku yang khusus dipilih untuk menjadi imam dalam perjanjian lama. Dan kita lihat tugasnya pertama berpeg berpegang pada FirmanMu dan menjaga perjanjianMu. Kemudian mengajarkan perad peraturan oh. mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya Halo, Katsu. Di ya. dismiss, dilupakan. Nah. Ya, Katsu. Ini pertanyaan pertanyaan Yesus, Yesus kepada, kepada Simon Terus yang terjadi tiga kali ya. Tadi kita sudah lihat di perjanjian lama bahwa tugasnya adalah untuk mengajar, kemudian untuk berpegang pada peraturan-peraturan serta menguduskan juga. Jadi tiga tugas yang kalau kita kenal di zaman sekarang itu imamat, tugas imamat yaitu sebagai imam, nabi dan raja. Jadi, dia bertugas sebagai imam. Itu dia bertindak untuk menguduskan. Sebagai nabi, dia adalah seorang pengajar untuk mewartakan kabar gembira serta mewartakan Injil. Yang ketiga, sebagai raja, itu bermaksud dia itu harus memimpin. Memimpin di sini adalah memimpin di mana dia dipercaya. Maka, itu ada yang namanya pastor paroki. Di contoh praktisnya. Nah, kemudian mengenai tiga tugas ini dalam perjanjian baru, ternyata Tuhan kita Yesus Kristus Sang Imam Agung memberikan satu istilah yang sangat baik yaitu pelaksanaan tugas imam Katsu suaranya putus-putus sih Katsu kita jadi tidak bisa mendengarnya secara utuh tidak pernah terlepas dari kata dari Meng... halo katsu halo katsu suaranya putus-putus nih Wah Jaringannya di skismatik, ternyata ya sahabat-sahabat katsu. Teman-teman, <laughs> nah, kalau ingin memasuk, silahkan. Linknya sudah dikasih oleh katsu tadi di atas, dan juga teman-teman yang baru masuk hadir dan nonton di sini di live chat. Shalom ya, salve, dominus, Oke, okay. baik. Nah katanya lagi reload nih si Katsunya teman-teman. Iya, yeah, sorry mental lagi. Uh, jadi tadi uh, terakhir penjelasan saya yang didengar oleh Sisiona apa? Nanti saya lanjutkan. Oh justru kami tidak mendengar secara keseluruhan Katsu. Bisa yeah. diulang dari ulangan tadi Katsu sampai ke mana Oh Yohanes dari Buku. kita pulangan yeah. ya. Oke okay, oke. Okay. Ya. Yeah. Sorry sorry ya. Ini sekarang hmm. saya udah ganti si. Uh, ganti jaringan biar kagak batuk-batuk lagi. <laughs> Silahkan kata. Ya biasa mesti mesti ganti jaringan gitu loh. Nah ini jadi kita ulangin ya penjelasannya. Tugas, tugas imamat, tugas seorang imam mengacu pada perjanjian lama itu adalah pertama per, berpegang pada firmanmu dan menjaga perjanjianmu. Ini Cukup jelas ya Yona. Saya ganti ke yang tampil perbesar. Sudah jelas ya. ya cukup jelas. Nah, Oke okay ya. Hmm. Jadi ini kita perhatikan ini. Inilah tugas imamat yang harus dijalankan seorang imam. Berpegang pada FirmanMu dan menjaga perjanjianMu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanMu kepada Yakub, hukumMu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbahmu. Nah ini yang kita kenal dengan im, tugas i, tiga tugas imamat. Tugas sebagai imam, tugas sebagai nabi, kemudian tugas sebagai raja. Nah kemudian kita berpindah pada Injil Yohanes bab 21 tadi. Ketika... Pada masa-masa terakhir sebelum naik ke surga, kita ingat bahwa ada dialog antara Yesus dengan Simon Petrus. Kita ingat bahwa Simon Petrus ini adalah rasul yang dititipkan kunci kerajaan surga, simbol kekuasaan ilahi di atas muka bumi ini. Ya. Nah, nanti juga terjadi translasi atau pergantian Simbol kunci kerajaan surga ini berubah menjadi tahta suci paus di masa sejak uh, rasul petrus menjadi paus pertama. Nah kita lihat dulu, ternyata tugas imamat yang tadi dalam perjanjian baru uh, perjanjian lama sudah kita lihat tugas tiga tri tugas imam itu di perjanjian baru dikaitkan dengan kata-kata gembalakanlah domba-dombaku. Jadi cara menjalankan tri tugas imamat tadi adalah sebagai seorang gembala, teman-teman. Ini yang agak mungkin agak bertentangan dengan kalau penguasa-penguasa sekuler itu harus memegang otoritas penuh, tapi kalau gembala yang baik tidak. Karena di Injil Yohanes bab 10 pun kita bisa melihat siapa itu gembala yang baik nah, ini inilah dia dia harus memberikan padang rumput bagi domba-dombanya gembala itu begitu Kemudian dia harus memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Oke ya, ini sampai sini menurut teks kitab sucinya. Nah, terus agar imam-imam Katolik itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka di era modern ini ada yang namanya sistem pembinaan calon imam, saudara-saudara. Itu dalam. Dokumen konsili Vatikan kedua bahkan diberikan bagian khusus di dokumen yang bernama, bernama Optatam Totius, tapi kita tidak akan masuk ke dalam dokumen itu pada saat ini. Yang Katsumo tekankan, ini cuma masa pembinaannya saja, teman-teman. Bayangkan, karena kita ingat ya, tadi mau menjawab kemungkinan paus menjadi mualaf. Ini, teman-teman, cara agar seseorang bisa menjadi imam. Dia harus menjalani yang namanya pertama kalau ini kita pakai jalur yang paling lama nih ya. Ini jalur yang paling lama. Dia itu menjalani masa pembinaan seminari kecil itu dari kelas 1 SMP sampai dengan 3 SMA dia sudah di dalam seminari. Lepas dari enam tahun itu dia akan masuk yang namanya kalau untuk Imam-Imam tarekat itu biasanya dua tahun lah, paling lama dua tahun masa novisiat. Setelah selesai masa novisiat nanti baru dia mulai belajar filsafat selama empat tahun. Itu sudah berapa tahun ya teman-teman? Enam tambah empat udah sepuluh tahun ya. Uh, kemudian nanti satu tahun pastoral itu udah berapa sih, Siwana bantuin hitung nanti saya lupa loh. Ini angkanya berapa? Sebelas soal... tahun. 11 tahun ya terus uh, tambah lagi setelah ta untuk catatan pa tahun pastoral itu tidak pasti satu tahun ya tapi ada yang harus menjalani sampai tiga atau empat tahun itu tergantung keputusan dari para pembina jadi kita ambil rata-rata saja dua tahun jadi 12 tahun ya Sisiana ya. ya tolong di, 12, di tahun. 12 tahun ya 12 tahun kemudian nanti lanjut lagi <coughs> kurang lebih mayor tiga tahun. Tiga tahun 15. terus dia tah, nah, terus dia akan tahbisan yang namanya tahbisan diakon. Nah masa diakon ini bisa satu sampai tidak uh, ya satu sampai lima tahun lah katakanlah begitu. Kita ambil di tengahnya tiga tahun lah si Siwana. Jadi sudah total berapa tahun ya? 18 tahun. Ah, 18 tahun itu dari usia anak-anak lulus SD sampai jadi imam. jadi imam. Kalau lulus SD 12 tahun berarti nanti dia jadi imam di 28 tahun ya, kurang lebih kan ya. ya. Itu baru jadi imam. Jadi imam. Ya kan? Ya. Setelah menjadi imam, imam-imam ini entar akan dipantau oleh Tahta Suci. Apa saja yang dipantau? Yang pertama dia punya kehidupan rohani. Ini karena mutlak dia adalah seorang imam. Kehidupan rohani dia akan dipantau secara berkala melalui uskupnya, di mana dia bertugas. Kemudian, dia punya intelektual, kemudian dia punya hidup komunitas, kemudian dia punya hidup pastoral. Ini sudah empat elemen mendasar yang paling penting, yang biasanya dinilai. Nah, nanti dari kehidupan intelektual yang memang memiliki keunggulan di bidang IQ, katakanlah otaknya cerdas, gitu ya. Mereka ini akan distudikan lagi, studi lanjut. Nah, studi lanjut ini ada bidangnya masing-masing. Ada yang belajar hukum kanonik, ada yang belajar dogmatik, ada yang belajar liturgi suci, ada yang belajar musik liturgi, ada yang belajar sejarah gereja. Jadi, fak-fak di gereja itu semua ada bidang keahliannya ya, teman-teman. Kita lihat betapa rumit dan betapa sistematis pembagian dalam gereja Katolik. Nah, mereka akan menempuh studi kurang lebih katakanlah 6 sampai 7 tahun karena biasanya tiga tahun pertama tuh masih penyesuaian dalam bahasa ya, Sis harap diingat. Hmm. Ya, tadi udah 16 tahun tambah 3 tahun studi bahasa 15 tahun tambah 6. Itu ah, itu tahun. udah berapa? Ah, 19 ya. Tahun. Ah, 24. Nah, nanti tambah studi master katakanlah itu empat hmm. atau lima tahun lagi itu sudah berapa tahun? Kalau kita ambil empat tahun itu dua puluh delapan, kalau kita ambil lima nah. tahun berarti dua puluh sembilan tahun. Nah, tahun. ini saja sudah 28 tahun studi. Hmm. Nah, dari orang-orang yang studi inilah baru nanti akan bisa dipilih seseorang yang menjadi uskup di suatu wilayah misalkan Uskup Agung Jakarta. Nah, dari orang-orang yang sudah distudikan di Keuskupan Agung Jakarta. Nanti akan dipilih jadi Uskup. Nah, itu sudah kurang lebih sekian tahun kan? 28, 28. tahun. Nah, hmm. jadi... Coba kita lihat saja sampai menjadi uskup ya, tidak usah terlalu jauh. Nanti kan masih ada dua tingkatan lagi sisiona sebenarnya. Menjadi kardinal, Terus baru nanti dari kardinal itu akan terpilih seseorang yang menjadi paus. Nah, makanya untuk menjadi seorang paus itu ada standar yang namanya standar usianya juga. Nah, jadi rasanya kalau melihat sistem pembinaan yang demikian panjang, berkelanjutan, serta selalu diperhatikan kegiatan hidup rohaninya, kok kayaknya tidak mungkin ya dapat dikatakan. Karena mereka ini secara tidak langsung, baik secara intelektual, secara pastoral, maupun hidup rohani, sudah harus unggul dibandingkan imam-imam yang lain. Katakanlah begitu, karena seseorang yang diangkat menjadi kardinal itu kan cuma satu di tiap negara. Wow, jadi hmm. ini begitu rumit aja, rumit ya. Belum nah. menjadi seorang uskup pun sudah sangat rumit, gitu ya, bisa dikatakan. Nah, jadi, bisa coba sebayang. kalau gitu, coba sis, timbang-timbang sendiri ya, sis. Kalau orang yang sudah di ini baru sampai studi S2-nya, sis, belum pasti terpilih menjadi uskup karena tidak ada yang bisa memastikan dirinya jadi uskup. Itu dipilih Wah. oleh Roh Kudus, sis, gitu ya, sis. Jadi, boro-boro kita mau menjawab kemungkinannya menjadi Uskup aja itu udah misteri Ilahi sih maksud saya di sini Wah berarti nggak segampang dan semudah itu ya untuk menjadi seorang Uskup ya bahkan juga uh, untuk jadi frater bahkan Romo itu pun juga nggak segampang yang kita pikirkan ya Katsu ya Iya itu baru jadi im uh, baru jadi Imam itu tadi saya bicara baru hmm. jadi imam yang disudikan belum jadi Uskup karena nggak ada yang bisa bahas jadi Uskup tidak ada kemutlakan itu kan hak pilihnya ada di Bapak Paus tercinta itu. Wah. Jadi nanti kalau seseorang nih ya Yohana misalkan kayak kemarin Monsignor Seno terpilih itu dari tahta yeah. suci akan Bapak Paus akan tugaskan vikarisnya, orang yang dipercaya paling tidak. Kalau enggak bahkan Bapak Suci sendiri yang telepon. Jadi, "Halo, Seno Ngutra gimana nih?" Saya ada maksud pilih kamu menjadi penerus apostolik uh, di Keuskupan Amboina. Apakah saudara bersedia? Nanti biasa, calon akan menjawab, "Bapak Suci, ya, saya tolong diberikan waktu berefleksi kurang lebih satu minggu, ya. Apakah saya mampu atau tidak?" Begitu prosedur akan ditelepon langsung, paling tidak dari Nuncio yang domisili di Jakarta. Wakil Vatikan hmm. untuk Indonesia kan ada tuh di Jakarta. Paling tidak yeah. dia yang akan telepon sis, telepon oh. ke calon. Jadi tidak ada yang tahu sis, tapi Katsu nggak akan tahu sis Yonang, nggak akan tahu siapa gitu yang akan kira-kira nih. Misalkan jadi uskup Agung Jakarta selanjutnya, Nggak akan ada yang tahu di, di antara umat di Jakarta, baik imamnya lagi nggak tahu. Soalnya nah, telepon langsung benar. sis gitu. Berarti benar-benar terpilih itu kemungkinan kecil ya, bukan kemungkinan besar, ya kan? Ya, iya, makanya boro-boro mau jawab yang tadi. Gitu. <laughs> makanya saya jelasin aja sampai pembinaan jadi imamnya sudah seperti itu dan aspek yang diperhatikan demikian banyak kan sih tadi. Kira-kira hmm, jadi saya. publik bisa menilai lah realistis nggak itu kata-kata paus menjadi mualaf. Ini kita baru bicara di tataran imam saja sudah demikian rumit dan beratnya seleksinya seleksi alamnya ya gitu. betul sekali betul. Berarti iya. memang bisa dibayangkan kalau dalam pendidikan pun dari masa pendidikan pun mereka memiliki banyak sekali pelajaran yang dipelajari bukan hanya satu dua atau bisa dikatakan hanya menghafal ya katsu ya? Bukan cuma menghafal sih jadi yang dinilai itu Paling tidak sebenarnya tuh ada enam aspek kalau untuk penilaian calon imam tuh yang saya tahu sendiri ada enam. Yang pertama tetap hidup doa. Kemudian selama masa studi filsafat tadi hidup intelektualnya dia. Terus nanti juga dinilai hidup kerja. Terus hidup komunitas. Hidup komunitas ini maksudnya kan karena kami tinggalnya di asrama. Hmm. Nanti jadi dilihat interaksi kita sehat atau tidak antar sesama rekan. Dengan pembimbing itu akan dinilai. Nah, kemudian ada juga hidup pastoral. Nah, jadi sejak masa pembinaan, mereka ini akan dibiasakan ditugaskan. Oh, kamu ke bantu di stasi A, kamu bantu di stasi B. Biasanya itu tugasnya ke stasi stasi yang bagian dalam yang susah-susah. Kalau stasi stasi yang kota, jaranglah kami ditugaskan gitu, frater-frater jarang ditugaskan gitu ya. Nah, jadi sih, lihat elemen-elemen ini. Itu tiap akhir tahun pembinaan, paling tidak ada empat orang pastor yang akan, katakanlah, kalau interview kerja. Nah, kami empat, empat kali, hmm. jadi ada empat pastor yang mengevaluasi lima elemen ini selama satu tahun yang telah berlalu. Itu masih mau jadi imamnya doang, sis. Makanya saya bilang, ini baru mau jadi imam belum gitu. sampai ke atas-atasnya. Berarti gitu. para polemikus ini tidak berpikir lagi ya demikian bahwa iya. menjadi paus itu enggak gampang, apalagi sampai hanya kata-kata satu kata doang itu bisa me hmm. e membuat dia mualaf gitu. Contoh saja paling hmm. banyak disinggung oleh para polemikus. Kata kurios katanya gitu. Kamu tahu kurios itu artinya tuan dan bukan Tuhan katanya. Hmm. <laughs> Ya sama saja seperti bahasa Arab, artinya Rabika itu Robika itu bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Nah mereka ini kurang paham ini, katsu Nah, ah, mungkin kalau saja. Kalau itu, makanya kita harus tadilah dibiasakan. Makanya mulai sekarang kita membiasakan penggunaan kata-kata yang tepat. Makanya jangan kayak tadi nih, contoh teman kita dari kalangan Katolik malah dia pakai kata apologet untuk Apologet Muslim begitu. Muslim, nah itu ya? penggunaan 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 kayak gini nanti justru akan semakin menyesatkan teman kita yang non Katolik tersebut gitu loh maksud saya di sini justru sih paham kan ya. Jadi ya. Paham. Kenapa saya benar makanya ini? saya sebut mereka tuh polemikus yang selalu berpolemik hal-hal apa saja dipolemikin tapi tidak jelas tujuannya kemana ya kan Kasu ya. Mm -mm. Iya. Iya kalau malam hari ini si uh, Sima Garuda, kamu mau join silahkan aja. Tadi kan saya ya, udah kasih. Iya, silakan kasihin. Sima Garuda. Ini kita memang ngobrol-ngobrol santai, kita nggak terlalu hmm. berat. Berat temanya, gini jadi masing-masing iya. boleh berpendapat. Jadi, jadi lucunya ya, kalau seorang paus saja bisa mualaf, hmm. itu kemungkinan sangat kecil, sangat kecil sekali ya. Hanya untuk dipengaruhi dengan kata kurios ya. Apalagi untuk menjadi iya. imam saja harus bisa paham beberapa bahasa ya, Katsu ya. Ya, kalau paling tidak kalau standar menjadi uskup saja itu dia sudah harus bahasa Latinnya Ciamik ya. uh, Karena itu ciamik, bahasa resmi, ya. resmi gereja dan dalam dokumen-dokumen misalkan kayak ensiklik resmi itu pertama-tama yang dikeluarin tuh dalam bahasanya Latin, Sis. Mm. Selalu, kalau Vatikan mengeluarkan dokumen pertama kali sebelum nanti diterjemahkan, itu bahasanya Latin tetap itu dipelihara. Itu dipelihara sampai hari ini di Vatikan. Mm. Makanya, kalau kemarin kan udah sempat atsu ajarin buka cara buka website resminya Vatikan kan? Itu selalu mm. nanti ada versi Latinnya, Sis. Itulah mm. ketika dokumen keluar pertama kali. Nanti, setelah keluar berapa lama, mulai akan ada terjemahannya agar lebih banyak bisa dibaca kan dan dipelajari apa sih pesannya gitu hmm, betul 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 nih berlari dari kasus yang paus mualaf ini Katsu ini kan masih tentang tentang berapologetika ya Katsu ya, ya, ya banyak ya. di luar sana itu pro dan kontra kekristenan itu berapologetika aduh sorry sorry lidah saya sedang kalibet Berapa logetika? Banyak sekali di luar sana itu eh, pro dan kontra. Ada yang mengatakan tidak baik kita berdiskusi dengan mereka-mereka itu, saudara kita sebangsa dan setanah air. Lagi pula tidak mungkinlah iman mereka seperti itu, atau segala macam, blablabla. Tidak, Tuhan itu tidak perlu dibela atau tuh segala macam. Ini tanggapan kasus sendiri, bagaimana nih menghadapi hal-hal seperti ini? Sebenarnya, kalau melihat pengertian dasar apologetika tadi, ini termasuk menjawab pertanyaan dari Sima Garuda. Ya, hmm. dalam tataran apologetika yang dimaksudkan oleh ajaran iman Katolik, itu kita menjelaskan tadi elemen elemennya tulisan dalam kitab sucinya di diluruskan. Kalau memang pihak yang sono ada kutip, kalau ada makna yang disalahpahami, itu kita wajib. Meluruskan, makanya tadi saya bilang, pertama-tama mengandaikan minimal kitab suci itu udah harus dibaca, sis. Yeah. Gak mungkin seseorang sese yang berapologet belum pernah baca kitab suci itu. Eh, uh, gimana istilahnya? Jadi, yaitu sangat tidak mungkin mustahil gitu loh. Orang yang nggak bahkan nggak mau baca kitab suci, tapi mengaku dirinya apologet itu sudah tidak mungkin, sis. Hmm. Karena apapun penjelasan itu akan berakar dari kitab suci. Pertama-tama, dari kitab suci baru masuk yang kedua tadi, ajaran magisterium. Hmm. Dari itu, baru nanti masuk ke aspek praktis moral. Nah, ketika kita sudah menjelaskan dengan semaksimal mungkin tiga elemen ini, kita memberikan yang namanya kehendak bebas kepada lawan bicara kita. Dia mau percaya boleh, boleh, tidak mau percaya pun boleh. Jadi kita hmm. tidak terlibat dalam debat kusir. Itulah apologetika yang dimaksudkan oleh Gereja Katolik. Terus Katsuh, kalau misalkan hmm. e, debater nih, dia seorang hmm. debater, apakah e, pihak gereja juga memperbolehkan adanya perdebatan seperti ini dan perdiskusian atau perdialogan? Hintas kalau iman. dialog yang dalam pola debat. Ya memang debat nggak apa-apa. Hmm. Ada juga kan pola dialog dalam perdebatan itu tidak hmm. salah juga. Cuman yang uh, suhantarkan di sini elemen pentingnya tadi dia sudah harus menguasai tiga elemen dasar ini loh. Nah nanti permasalahan ini menjadi apologetikanya kan kadang memang ada yang orangnya tipenya karakternya halus Dia nggak hmm. suka debat. Dia akan pakai pola yang kayak tadi dia menjelaskan kamu terserah mau percaya atau enggak. Hmm. Ada juga yang tipe orangnya agak panasan gitulah, emosional. Dia nanti ngajaknya malah debat. Sah-sah aja, asal ini tiga elemen dasarnya dia udah kuasain, Sis. Tapi, hmm. Tiga elemen dasar tadi tuh dia udah harus mumpuni. Kan kita lihat kadang ada kalau kita ini uh, berinteraksi sama imam kita lah sebagai contoh ya, kita ketemu imam A, ah, khotbahnya dia kok kayaknya lebih berapi-api kan, kita bisa ngerasa gitu kan? Hmm, hmm. Itu pembawaan karakternya nggak apa-apa, itu nggak masalah, gitu loh. Bahwa nanti dia melanjutkan ke ranah perdebatan atau tidak ya itu tergantung keputusan, makanya tadi saya bilang diberikan kehendakan be kehendak bebas. Kalau masih nggak mau terima, masih ngajak debat ya, silahkan juga nggak salah gitu. Asalkan dalam tataran yang benar ya. Mm -mm. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Uh, dengan kasus yang saat ini marak terjadi ya, Katsuya, banyak hmm? sekali orang-orang di luar sana yang menyalahgunakan informasi-informasi bahkan menjadikan sesuatu untuk penyerangan gitu, Katsuya. Saya juga menyayangkan hal ini gitu, baik dari kekerasan sendiri, baik dari tetangga kita nih. Kasus dalam hal yang etika tadi progetika dan apa uh, namanya debat dan perdiskusi yang mm -hmm. serta dialog lintas iman, mm hal-hal -hmm. yang seperti ini kira-kira bisa diminimalisir atau tidak uh, kasus. Soalnya kan baik juga orang-orang di luar sana itu yang berapi-api menyampaikan mm -hmm. sesuatu itu tanpa harus cek ricek gitu terlebih lagi terkhusus dari si Ijo gitu. Karena mereka lebih suka mengutip sesuatu yang tidak ada di dalam kitab kita tapi memaksakan ada gitu. Katsu, itu bagaimana? Mbak, itu kita masuk ke yang aspek ketiga tadi yang A. Jadi sebenarnya dalam berapologet di media sosial ini kalau untuk yang mengacu di ajaran Gereja Katolik itu memang ada yang namanya etika bermedia sosial. Itu juga nanti akan mungkin minggu-minggu depan ya Sis ya, kita coba hmm? sampaikan secara perlahan-lahan masalah etika bermedia sosial ini ya. Nah, justru memang dari mulai pembahasan apologetika ini juga saya mau masuk ke yang namanya etika bermedia sosial tersebut Sis. Jadi memang kadang ada hal-hal yang sebaiknya tidak usah diangkat. Katakanlah begitu ya, sis ya. Sekarang kita hmm. ini fair fairan aja lah, kayak Katsu, Yohana ataupun teman-teman yang ada di live stream. Siapa sih dari kita yang bisa yang namanya bersih dari dosa? Hmm. Kita manusia loh semua. Katsu manusia, Yohana manusia, Bang Sima manusia, Bang Lagu Lama juga manusia. Robin Hood juga manusia, Siapa dari kita yang bisa bersih dari dosa? Itu aja pertanyaannya. Jadi memang ada tema-tema yang sebaiknya memang kita hindari. Kalaupun mau dibahas, kita harus memilih cara yang bijak untuk membahasnya. Kalau dalam tataran Youtube, itu kan ada ya tiga. Video private, video unlist, dan video public. Mungkin ada tema-tema yang hanya baik untuk diangkat di unlisted. Jadi untuk kalangan tertentu. Itu kan bisa tetap kita ajukan tema itu, tapi juga orang yang diundang itu kalau mengacu sama pesan konsili Vatikan kedua, itu kan pakar yang kaya informasi. Orang-orang semacam inilah yang kita undang untuk diskusi-diskusi jenis. analis. jadi kita bisa melihat suatu permasalahan itu secara lebih objektif, gitu loh. Jadi kita tidak secara gegabah ngangkat sebuah tema gitu loh. Oh iya iya. Uh, Oke, okay. uh, saya mau menanggapi mengenai Sima Garuda ya. Katanya dia hmm. ngaku, uh, saya lihat yang ngaku apologet contoh Cina Lidah darah di mana mereka lebih banyak bertanya tentang Alquran, Hadis pada Muslim, apa begitu apologet Kristen yang terbaik? Sima Garuda. Sebuah diskusi itu pasti ada namanya dan kontra, tergantung apa yang dia bahas. Ya, kalau misalkan yang dibahas yang e, di dalamnya adalah narasumber dari tetangga, ya wajib dari apologi Kristen pun harus paham siapa narasumbernya dan apa yang mereka imani. Gitu, kalaupun mau bertanya, tidak apa-apa, asalkan jangan langsung memberikan konklusi atau kesimpulan terhadap iman mereka. Saya rasa seperti itu sih mbak Garuda. Agar bisa begini loh teman-teman ya, kalau dalam berdiskusi atau berdialog sama siapapun itu, baik dari lintas agama manapun itu, jangan pernah mengambil kesimpulan tanpa mereka sendiri yang menjawab dan mereka sendiri yang menyimpulkan. Cukup kita hanya bertanya dan kita membacakan saja. Sebab kenapa? Karena begini teman-teman. Banyak dari mereka itu tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang mereka pelajarin dan bahkan mereka bahas gitu di sini, ya kan? Mm -hmm. Iya, saya tahu kamu si Magaruda yang pernah ada di setiap channel <laughs> perdebatan. Aku nggak tahu kamu itu adalah Kristen atau Islam ya, karena saya pernah lihat kamu. Nah, itu kalau bisa, kalau bisa ketika kita menghadapi mereka, kita harus tahu dulu. Iman mereka, pola pikir dan pola uh, pola yang mereka bawa gitu di dalam diskusi ya. Jadi jangan asal sembarangan saja, bahkan menyimpulkan Misalnya nih, contoh uh, mengenai surah mutah nikah mutah gitu. Jangan langsung kita simpulkan uh, apa namanya, kamu tuh boleh nikah mutah, jangan kita pertanyakan saja, apakah boleh nikah mutah di tempat kalian gitu. Kalau mereka mengatakan tidak, berarti mereka tidak tahu. Katakan saja, saya pernah membacanya dalam kitab kamu, bahkan di dalam hadis kalian. Gitu, itu cara yang sangat baik sekali. Gitu, dan yang lebih uh, bisa dikatakan lebih aman. Gitu, karena di Indonesia kita ini tinggal di Indonesia, di mana mayoritas hijau. Ya, kita harus cerdik dan cerdas dalam menghadapi situasi seperti ini. Makanya, kenapa saya mengajak teman-teman Katolik uh, beberapa channel lah, ya, yang saya kenal di sini yang pernah masuk di Katsu Channel ini untuk lebih berhati-hati dalam bernarasi kepada tetangga lebih, e, lebih lebih ke ijo ya karena kita ini selalu bisa kena delik undang-undang itu eh kita selalu bisa kena ke kita ketimbang mereka gitu teman-teman kita harus bisa juga mengerti situasi kita juga harus mengerti bagaimana cara bernarasi nih saya juga mohon nih bagi teman-teman juga yang ada di live chat itu kalau siapapun itu, baik itu dari non-Katolik, bahkan non-Kristen, jangan pernah ngetik sesuatu yang mengandung kebencian. Mau bertanya, mau diskusi di live chat, silahkan asalkan jangan ada namanya kebencian dan eh, merendahkan diri orang lain. Gitu, jangan sampai ya, karena kita di sini untuk pengajaran juga agar iman kita tersampaikan dengan baik, ya. Oke. Okay. Thank you. Mm -hmm. si udah. Silakan Katsu. Iya, mungkin ada yang mau moga... mau. justru mengenai apologetika ini. Justru kan emang tema ini sengaja diangkat jadi kalian tuh bisa memahami pola apologetika yang bijak tuh bagaimana. Kalau tidak ada feedback ya susah juga ya. Iya nih teman-teman bisa dengan selalu satu arah kalau dikubanya, yang sifatnya kita. dogmatis tidak apa gitu. Betul. Oke teman-teman. Oke selamat masuk. malam Jis. Ya yeah. teman-teman bisa masuk di sini kita uh, diskusi bareng apa yang mau dibahas mengenai prakologetikan ini. Yang mungkin teman-teman temui di luar sana yang belum terjawab bisa masuk di sini teman-teman. Iya -teman. boleh hadir dan langsung bertanya. Ini siapa lagi? Tunggu. Nah mungkin kemudian yang penting juga dalam apologetika untuk diperhatikan untuk teman-teman justru jangan terjebak dalam yang namanya debat kusirnya. Kadang kita tuh berapologetika emosi kita, kita tidak terkontrol lagi. Akhirnya kita udah nggak sadar kita lari dari topik awal yang kita bahas. Begitu loh. Itu juga sering terjadi Coba di begitu. kalangan, nah, uh, ya, maksud Katsu begitu, sis. Nah, justru itu yang justru harus menjadi perhatian dari teman-teman juga ya, Katsu rasa dalam berapologet begitu. Hmm. apa apologet Kristen itu lebih banyak? Apa apologet Kristen itu lebih banyak bertanya pada Ini saya nggak paham pertanyaannya. Maksudnya apa? begini, uh, mm -hmm. Apakah apakah uh, apologet Kristen itu lebih baik banyak bertanya pada polemikus muslim atau uh, lebih lebih banyak ber, menjawab pertanyaan? Itu gimana? Oh kan tadi sudah Katsu jelaskan bahwa kita itu menjelaskan, kalau namanya menjelaskan itu otomatis kita menjawab. Itu baru yeah. berapologet. Kalau mm -hmm. enggak ya kita memang namanya bertanya dong. Gitu loh. Kalau kita bertanya ya namanya bertanya, itu udah bukan apologet. Makanya Katsu bilang penggunaan kata-kata teknis ini harus dipahami baik-baik. Tadi kan teks kitab sucinya jangan kita lupa ya. Nih. Kalau buat mungkin si Ma Garuda tadi kan belum hadir, sih Maksud saya, ya, pas saya ya, ngangkat teks kitab sucinya. ini kok. Iya, saya hmm. mau menambahi juga. Mm -mm. Kita itu harus bisa balance juga ya, Kan Katsu ya. Ketika kita menjawab, jawablah dengan serius dan uh, padat isi. Kemudian ketika kita ada sesi uh, tanya jawab, bertanyalah sesuai dan iman mereka tanpa harus menambah nambahin Iya. Betul-betul. Nih, kalau mau lihat teksnya kan, nih, ini sesuai kitab sucinya saja. Kalau yang ini agak rumit dalam bahasa Inggris nih, saya angkatin dalam bahasa Indonesianya. Ini ada juga kata-kata ini muncul di dua Petrus. Eh, ada di 1 Petrus 3 ayat 15. Bentar ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Itu juga kata-katanya lebih. Nah. Lebih lebih mudah dipahami, mungkin ya. Ini pesan dari Rasul Petrus, Paus kita yang pertama. Tolong dikonfirmasi, apakah sudah hadir, hadir. di layar? Hmm, teksnya... nah, ini ayat 15, belum, belum hadir. Katsu belum, belum. Sudah? sudah. Ini belum. kalau di tempat saya sudah nah ini uh, ya biasa sinyalnya ya, lagi sudah udah udah ya ini ayat 15 tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pertanggungan jawab disinilah yang dikenal apologetika Yeah. Jadi jelas kita harus menjelaskan. Dalam bertang <coughs> sinyal saya lagi. Kalau dikatakan yeah. bertanggung jawab itu kan orang tidak bertanya-tanya ya sis. Lebih banyak orang menjelaskan. Ya sinyalnya Katsu. Ya siemaga ya. ruda tidak masalah kalau ingin menjawab ya. lebih, lebih baik menjawab dibanding bertanya nggak apa-apa tergantung kamu maunya gimana ya. tadi sudah diberikan tangkapan sama Katsu ada beberapa gaya dari seorang apologet itu sendiri ya tadi Katsu ya ada yang menganggapnya e, ya udah saya menjawab terserah kamu bagaimana mau menerima atau menolaknya kan gitu kata Kasu ya ada juga dia uh, sebagai ya, ya. defense ada juga sebagai fighter, fighter ya. Katsu, ya. Mm -mm. Ya, itu kalau pilihan lebih sifatnya attacker atau dia lebih defensif, itu tergantung orang-orangnya lah. Itu mengacu pada pribadi, itu kita nggak bisa menggeneralisir juga ya. Sisi ya, maksud katsu yeah. di sini ya. Ada orang yang memang tipenya suka agak keras gitu dalam bicara gitu ya. Mungkin di dalam konteks YouTube kan teman-teman juga bisa lihat cara YouTuber-YouTuber yang mengadakan live stream di kalangannya gimana Pak di tipenya gimana Betul. Dan yang lain-lain lain, lagi nanti bagi bagaimana tipe itu kan nanti akan kelihatan sih maksud katsu oke okay. yang oh. apakah masih ada yang mau tanya-tanya lagi atau bagaimana gitu jadi sis Yohana sudah merasa terjawab belum kemungkinannya kemungkinannya jadi nol ya sis ya Ya, sudah terjawab sekali bahwa paus itu sangat mustahil untuk mualaf yeah. ya. Yeah. Kalau misalkan ada yang sang narasinya sangat mendukung mm -hmm. atau bagaimana mengenai paus itu mualaf, saya rasa dia keku kekurangan nilai dari RCS-nya ya. Reading comprehensive skill sama LCS, mm -hmm. listening comprehensive skill-nya ya. Iya. <laughs> yeah. Ini tolong Memang disapa. Memang harus diuji. Nih. Wah, shalom Manto dua. Halo, selamat malam. Berdua saja oh, ya? Iya. Berdua Nanti nih. Teman, apa Dibilang kabar? Kalau berdua saja. Aduh. Biasa ya kan ada e, juga kan berjanda, yang bilang berjanda. kan pamanta dua. Ada yang bilang juga kan oh, gini. ini Kalau tentang ada tentang dua orang, ada yang tengah ya. Iya malam minggu. Ini diskusi nah, apa bebas atau diskusi Cuma bebas apa, ya, ya? dari tadi kami ya. Iya tentang apologetika paman padua Bebas <laughs> aja. Nah, kita contohkan lagi dengan iya tadi kita bawa contohnya dengan tema Ahmad Sri Paus gitu. Paman Padua, bagaimana cara berapologetikanya? Kita jelasin dulu bagi uh, proses-proses itu yang menuju paus itu bagaimana? Ternyata menuju paus itu pun jangankan menuju paus ya, menuju uskup aja itu sangat bisa dikatakan mustahil untuk bisa mualaf gitu kapan padua. <tuh> <tuh> ya Ini iya. Tidak <tuh> Yang sudah terpilih Jangan, kita kan, itu Yesus, sudah bibit unggul begitu. Yesus Masa saja main Islam Kan konyol kan, 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 kan. Jangan kan paus mualaf Yesus saja agama Islam. Ya beberapa <laughs> yang mengatakan begitu. Ya, ada beberapa yang mengatakan begitu. Jadi ya ya tidak apa-apalah. Mau berbeda itu ya hak sah-sah sajalah -sah hmm. begitu dong. Abraham juga Islam, hmm. uh, Ishak, hmm. Yakub juga Islam. Hmm. Ya, Islam itu anggap saja kata yang umum dipakai, lah. Begitu, kan? Seperti kalau oh, bukan Islam, Bapak kedua, tapi Muslim yang eh, yang berserah diri, artinya katanya, "Iya, ya, ya. Gitu, gitu. berserah, ya, tuh. ya tuh. itu istilah, istilah bahasa-bahasa zaman dulu seperti itu, ya." Hmm. Bukan, ya, ya tidak apa-apa, lah. E, kita juga menganut Pancasila kan begitu kan. Jadi, Adam juga Islam tuh ada lah. yang jadi Islam baru nih itu. Ini ada yang baru. <gupi> 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 ya nggak apa-apalah. Itu kalau bicara ap apologet itu memang itu istilah Yunani ya. tadi kasu angkat itu kata. Dari satu Petrus tiga ayat lima belas itu hmm. kan kata apologia kadang kadang apologian jadi mempertanggungjawabkan atau mempertahankan apa ya mempertahankan iman. apa yang kita yakini ya kebenaran yang kita terima dari dari Tuhan itu jadi perlu juga untuk mempertanggungjawabkan iman tuh mungkin lebih tepatnya di situ. Uh, apa nih kalau istilah Yunani itu kan uh, apa ini sebutnya Apologetikos Kurios Deton Christon Hagia Saten nah, rumah Hetemoi Pros Apologian Panti ini saya bahasa lurus oh. jadi ada kata uh, Apologian di situ uh, tergantung mau terjemahan gunakan, di bawah uh, ya teman-teman itu, itu bentuk kata <laughs> Lalu bersiap-sedialah untuk mempertanggungjawabkan iman. Maka bagi Petrus itu mempertanggungjawabkan iman berarti harus harus tahu betul pemahaman yang benar, bukan mempertang mempertahankan apa yang salah begitu. Itu loh masalahnya kita sekarang itu kan begitu. Iya betul. betul kita mau ikut yang, yang salah mana? yang dipertahankan ya jadi yang salah yang dipertahankan itu masalahnya di situ akhirnya masing-masing mengklaim diri yang paling benar jadi kita mau ikut yang mana lagi kalau kalau gereja Katolik ya apa yang telah diajarkan sejak zaman para rasul sampai sekarang itu yang tetap dipegang teguh sampai saat ini bahkan menangkapi situasi-situasi baru masalah sosial masalah moral Nah, itu penting untuk gereja menanggapi juga ah, bagaimana ini apakah ini sesuai dengan pengajaran gereja pengajaran yang ada dalam kitab suci magisterium tradisi atau tidak nah itu yang seringkali orang tidak ah, itu tuh kalau ada teksnya itu bagus itu nih apologian kata apa di situ ya apologian Iya, iya, iya. Ini yang katsu tunjukin ya teman-teman. Nah, nah gitu. itu. Jadi ada kata apologion itu kan, defense. Jadi mati satu 3 ayat 15 itu sudah sudah sangat jelas dikatakan bahwa eh, hendaknya kita senantiasa bersiap sedia itu kan untuk mempertanggungjawabkan eh, iman kita itu. Coba kasih buka di dokumen resmi gereja, sabar ya. Mm -hmm. coba, yeah. saya kirim link ya, coba. Baik-baik. Wah, mantap nih. Nambah ilmu baru ya kan, dari paman padua. Iya, yeah. justru mantap kalau semacam ini. Ya, silahkan Kak Su, dibacakan. Iya. sebentar lagi mau saya angkat. Ya, ya itu saya sudah kirim. Iya, bentar diganti dulu. Ya. Jadi surat Paulus itu penting ya, saya tambahkan. tuh. Jadi penting supaya uh, hati kita itu selalu bersih teruskan hmm. Yesus ya, di dalam hatimu, siap-siaplah untuk memberi pertanggungjawaban iman. Jadi memberi pertanggungjawaban iman juga itu harus bersih, gitu. Uh, nah, oh ini itu otomatis. Sudah bahasa Indonesia ini, settingnya. Uh, coba bahasa Inggris. Coba pakai bahasa Kata -kata Inggris. Yang... Nah, ini dia. Itu kalau mau pakai bahasa Latin juga ada di situ, atau kasih bahasa Indonesia saja. Mungkin walaupun jelek, <laughs> cuman kita bisa jelek <laughs> biar <laughs> yang lain bahasa itu, ya. <laughs> iya, iya, apa, -apa. Boleh, boleh. Tapi itu uh, bukan dokumen yang apa, ya. Istilahnya itu semacam surat dari Perfect Kongregasi Ajaran Iman itu. Nah, yeah. kalau gereja Katolik punya kongregasi ajaran iman itulah tugas mereka itu berapologet itu mm. memberi pertanggungjawaban iman terhadap serangan-serangan terhadap gereja ya masalah-masalah moral masalah sosial yang muncul. Nah, kongregasi ajaran iman itulah tugas dia itu berapologetika memberi pertanggungjawaban iman itu sesuai yeah. dengan surat uh, Rasul. Petrus itu kan, nah ya, di tadi. situ kan apologet itu itu apa untuk meneguhkan kebenaran wahyu Kristen, keselarasan iman dan akal budi, dan pemahaman yang sehat tentang kebebasan. Dilihat dari segi apa tuh? Coba saya ingat segi ya? positif. Sebagai pembahasan baik dari dari keterbatasan, keterbatasan dosa untuk kehidupan yang autentik dan Coba coba bahasa Inggrisnya, coba bahasa Inggrisnya. Nah, of, uh, the harmony of faith and reason and a sound understanding of freedom, seen in positive terms as a liberation uh, both from the limitations of sin, of sin and for an uh, authentic and fulfilling life. Supaya ada apa ya? Supaya terlihat uh, apa ya? Uh, apa istilahnya hal-hal eh, dari ini soal apa ya beragama kita itu kan supaya apa mempertegas kembali kebenaran eh, wahyu Kristen ya dan juga ada keselarasan antar iman dan akal budi dan juga eh, semacam pemahaman tentang kebebasan itu harus selalu digaungkan terus. Dan itu nanti terlihat dalam istilah-istilah uh, yang positif dalam uh, suatu kebebasan, baik dari batasan-batasan dosa maupun uh, kepunuhan hidup uh, yang otentik. Kira-kira uh, gambarannya seperti itu. Jadi orang harus sampai pada suatu pemahaman yang membawa orang pada kebebasan uh, sejati, yaitu memahami Allah dalam kebebasan sejati itu. Jadi bukan takluk kepada iman yang buta, tetapi juga ada pemahaman secara akal budi bisa diterima. Makanya nanti dalam konsili Vatikan iya. pertama itu penekanan wahyu itu kan lebih pada penekanan akal budi ya, bahwa iman itu wahyu itu harus di harus dipahami dengan akal budi juga. Tetapi nanti dalam Vatikan kedua kan nanti dikembangkan kembali. Bahwa bukan hanya akal budi, tetapi juga harus dipahami dalam diterima ketundukan ketaatan iman itu. Jadi, ketaatan iman juga perlu, karena ada hal-hal tertentu yang pasti kita tidak bisa paham dengan akal budi saja, tetapi ada hal-hal yang bisa kita terima, kita percayai saja. Nah, itu penting untuk kita sampai ke situ. Coba teks di bawah lagi. Nah itu dalam uh, apa dalam perjanjian baru itu kan ada surat pertama Rasul Petrus yang tadi uh, ya. dikutip itu kan. Jadi itu merupakan uh, apa ya? Gimana nih? Tadi yang teks Petrus itu coba dinaikkan. Uh, sebentar, mesti tukar lagi. Uh. Uh. Gak apa-apa sebentar santai. Uh, pakai bahasa ininya yang tadi ya bahasa dewa Yunani. Uh, uh, ini dia, ini dia. <tuh> dewa Yunani. Uh, nah. <tuh> <tuh> nah ini kan di sini dikatakan uh, apa ya? Jadi hendaklah hati kita itu selalu di apa ya diurapi diurapi menjadi hati yang suci itu ya, atau anointed atau hendaknya hati Holy. kita itu selalu selalu nampak bersih dan suci dan bersiap siap untuk selalu mempertanggungjawabkan uh, kalau teks terjemahan Inggrisnya itu kan setiap uh, mereka yang setiap meminta apa ya, uh, setiap mereka yang meminta pertanggungjawabannya kita ya beli. mereka yang memohon atau meminta pertanggungjawaban iman dan kita harus 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 mempertanggungjawabkan itu Nah itu kira-kira kalau kita memahami dari sudut pandang itu. Jadi eh, pertanggungjawaban itu kan juga harus apa ya dengan istilahnya dengan penuh tanggung jawab, penuh hormat, lemah lembut. Nah itu yang selalu ditekankan eh, dalam gereja bahwa pertanggungjawaban iman itu bukan saling kutuk-kutuki gitu kan, saling maki-maki. Gitu. Jadi uh, tetap kita harus punya semacam ekspektasi atau pengharapan pengharapan ya. Ya bukan pengharapan dalam arti iman harap dan kasih ya karena ini mereka terjemahkan LP ini kan kalau harapan dalam pengertian uh, apa tiga kebajikan teologal itu kan agak beda sedikit. Nah intinya di situ ya, jadi pertanggungjawaban iman bagi mereka yang menanyakan atau meminta kita untuk menjelaskan tetapi harus dengan hati yang bersih, hati yang suci. Anointed holy itu kan. Uh, yeah. Lalu juga dengan kelemah kelemah kelema lembutan itu. Kelemah lembutan dengan and dan fear. juga dengan and, and ketaatan of? lah fear ini. Fear having a good, good conscience Coba ini pasti kembang, ketaatan iman akan memiliki kesadarannya pak. Wow, wow. Yeah, fear, yeah. having a good conscience. Ah, maksudnya. Jadi mus, yeah. Yeah. and fear and having a good conscience. Ya, yeah, maksudnya begitu. Jadi dengan apa ya? Dengan hati nurani Kesadaran. yang baik itu, maksudnya. Good conscience itu. Iya. Ya. Kalau kita baca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan ngertinya bisa beda beda sedikit. Hmm, iya yeah, betul. <laughs> Ini Paman Padua. Uh -huh. Ada pertanyaan menarik nih, Paman Padua. Dan Katsu ya apa? dari L katanya begini channel-channel katolik yang dimiliki oleh awam katolik saat ini apakah yang bersangkutan dapat juga disebut apologet jika bisa demikian tidak dapat menjawab pertanyaan apa ada pengawasan dari keuskupan coba Katsu Ka buka yang tadi, tadi lagi belum pada tataran apologet kan memang kalau saya bilang Coba, makanya tidak ah, mudah seorang. Uh -huh. Coba buka yang, yang dokumen yang ini mungkin. ya. Dokumen Vatikan ah, ya. Yang tadi ya, sebentar. Iya, tadi kan belum selesai tadi. Iya, iya. Ya. Iya, yeah. ya, baik. Jadi ada penjelasan okay. di bagian

Teologi uh, beberapa pertimbangan yang yang awal maksudnya begitu yeah, ya. Ya, yang pertimbangan yang sabar, sabar, sabar. Nah, dalam sebagai tindiba the New Testament the first letter nah, of Peter provides. Nah. Eh uh, jadi ini new testament the first letter provides the classic starting point for the project of apologetic. Nah itu seperti yang tadi kutipan itu kan, always be ready to give an explanation or defense to anyone who asks you for a reason for your hope. Nah, ini pakai kata hope di sini ya, bisa jadi ya, ada satu pakai expectation. Lalu sabar sabar sabar. But do so with courtesy and respect. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang uh, kata kata Yunani apologia itu kan berarti pertanggungjawaban, pertahanan ya. Jadi perlu kita juga mempertahankan apa yang sudah kita yakini. Lalu uh, nanti dalam beberapa teks bahasa Inggris itu kadang-kadang juga mereka terjemahkan sebagai explanation. Iya Apakah suara Penjelasan. Halo? Iya, ya, halo. Tadi saya, iya, tadi saya sempat hilang oh, ya, koneksi. Okay. Nah, okay. ya perhatikan di situ. If apologetics, uh, if apologetics itu maksudnya apologet, ya apologetics was criticized and largely abandoned in the wake of the Second Vatican Council for being too defensive or too aggressive. It is perhaps because the admonition, the admonition. to proceed with courtesy and respect had to often been ignored. Nah, jadi eh, maksudnya jika seorang apologet itu dikritik dan eh, apa ya, kadang-kadang juga karena terlalu defensif atau agresif, ya mungkin karena apa ya, nasihat itu perlu untuk selalu disampaikan eh, dengan penuh sopan dan hormat. Ya, jadi itu kadang kala diabaikan. Jadi perlu sikap sopan dan hormat itu perlu Nah, lalu uh, rumusan di bawah yang terakhir itu bahwa but the project of defending one's faith of explaining the, the reason for for belief is a perennial one. Jadi uh, yeah. apa ya? Kalau kita mem membela uh, keyakinan iman kita, kita harus menjelaskan alasan keyakinan itu, alasan keyakinan itu sebagai uh, sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Jadi di sini kan kalau secara umum mau ditekankan bahwa eh, dalam berapologet hendaknya selalu kita perhatikan untuk memiliki sikap hormat dan respect ya, ya walaupun kadang-kadang itu diabaikan ya, kadang-kadang eh, itu diabaikan atau tidak dipedulikan. karena memang bagi gereja itu kan kita memberikan penjelasan mempertahankan apa yang kita yakini. Bagaimana rasul-rasul dulu juga ketika dibawa ke Mahkamah Agama mereka kan ditanya, mereka ditanya lalu diadili dan mereka mempertanggungjawabkan itu. Dan itu posisi mereka waktu itu mereka memposisikan, mewartakan Kristus, mewartakan Kristus tapi bukan dengan cara-cara yang uh, yang keras, dengan cara-cara yang kurang hormat, kurang santun itu. Nah itu penting dalam berapologet. Jadi walaupun ya, kita berdialog, itu. tetapi sambil menyelam kan minum air kan begitu kan? Jadi berdialog, tetapi juga sekaligus berapologet menarik orang supaya semakin mengenal Kristus. Oke. Okay. Ya, betul betul. Oke. Okay. Lanjut. Apa tadi yang sebelumnya? Sudah sudah. Cukup itu yang terlalu banyak. Terlalu banyak. Oh, <laughs> Masih ada okay, kemauan. Okay. Nanti. Ada motor metode motornya tapi nanti. Iya, Bukan nanti surat, tambah ini surat-surat pastoral dari Ketua Kongregasi Ajaran Iman uh -huh. itu. Jadi, kalau kita iya. mau tahu uh, apakah gereja Katolik punya, uh, apa istilahnya, institusi apologetik, ya itu ya, Kongregasi Ajaran Iman itu. Kalau iya, mau cari tahu betul. semua pengajaran gereja, apa yang menyerang gereja, jawabannya semua ada di situ makanya kalau orang Katolik yang berapologet buka dokumen itu kalau kurang ah. paham buka saja gampang aja kok tapi hmm, kalau kita ingat. ngomong sendiri tanpa pengetahuan dasar yang kuat ya nanti kita bisa sesat karena dogma itu kan selalu berkaitan dengan rumusan bahasa yang tepat benar kalau rumusannya isi sedikit nanti bisa sesat Mm. Penyebutan Bunda Allah dan Bunda Kristus itu sudah dua hal yang berbeda kan? Berbeda, betul. Uh -uh. Termasuk ya, juga Maria mengandung tanpa noda, Maria mengandung tanpa noda. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Mm -mm. Yeah. Lanjut. Menilik dari yang Paman Padua katakan tadi ya, kalau kita setara, secara tajam nih, saya mendengar isu mengenai salah satu channel Apologet, ya mungkin Apologet atau tidak, saya tidak tahu ya, tapi orang mengandalnya sebagai channel apologet Katolik yang channel yang mana Oh ya? Pintas Iman Hmm channel yang mana uh, kalau saya sebut Nini, nanti tadi. tidak enak Ini, ini. pertanyaannya nah, L ada ini nih. Ada J, ada DKC itu yang saya kenal ini. yang lain saya tidak tahu ya Iya Heeh <laughs> uh -uh. ini channel-channel Katolik yang dimiliki kalau ini itu aja saya, yang sudah udah itu tadi sudah saya bacakan pertanyaannya. Jadi oh. ya jadi ada salah satu channel Katolik nih katanya yang orang-orang uh, anggapnya itu sebagai channel yang mungkin apologet mewakili Katolik. Yang salah satu dia waktu berdiskusi sama salah satu polemikus Paman Padua dia mengiyakan uh, nih mengiyakan ya mengiyakan kata-kata bahwa paus sendiri yang menyuruh untuk membunuh uh, <laughs> itu saya isi isinya begitu itu, dimana eh, uh -uh. Eh, kalau di kalau di channel DKC itu kan <laughs> saya ada juga saya tidak sempat ikut uh -uh. dari awal tapi saya ikut di pertengahan tetapi semuanya saya rasa sudah clear hanya mungkin ada yang menangkap bagian-bagian tertentu menyimpulkan secara berbeda itu kan saya kira sudah sudah clear lah itu itu hal biasa saja. Kadang kan Eh, salah lidah salah ucap ya itu hal biasa saja. Ya, Napa apa anda jadi soal. Tapi waktu itu eh, saya juga ya. ya ini kan namanya hanya soal kosa kata saja dalam penggunaan. Iya. Ya. Berbahasa juga kan bisa salah juga ini kan bukan. Apologet yang resmi gitu kita ini kan namanya hmm. teologi pasaran namanya begitu teologi pasaran. Yeah. Gitu. Jadi kalau salah ya sudah hmm. mata kembali ke ini rumusan apa kita dalam dokumen resmi gereja itu. Hmm. Tapi intinya begini, intinya begini terlepas bahwa agama lain mereka juga bilang memakai istilah itu, yaitu sah-sah sajalah. -sah begitu. Nah jadi soal. soal. Hmm. Hmm. Misalnya kita gunakan kata reinkarnasi kan. Reinkarnasi mm -hmm. untuk agama Hindu, tapi orang Hindu tidak pernah pakai istilah reinkarnasi. Hanya karena kosakata itu lebih mudah dimengerti oleh orang-orang di luar agama Hindu, uh, maka mereka kadang-kala pakai juga, tetapi maknanya kan tidak seperti itu. Reinkarnasi berarti masuk kembali ke dalam daging, begitu kan? Tapi pemahamannya yeah. itu kan bukan seperti itu. Jadi kadangkala memang istilah-istilah yang digunakan oleh gereja Roma Katolik Termasuk juga kita harus jujur. Kalender yang kita pakai, kalender masih, itu kan yang dipakai seluruh dunia sekarang. Mm -mm. Yang dulu disebut kalender Gregorian. Lalu disebut yeah. kalender masih. Karena apa? Mm -mm. Ya karena pengaruh Eropanya itu kan. Kekristianan yeah. di Eropa itu. Apakah mm -mm. orang Muslim, orang itu yang menggunakan kata itu tidak boleh digunakan? Kan bisa begitu juga kan. Mm -mm. Kayak kita menggunakan kata Allah dalam bahasa bahasa Indonesia kan begitu kan walaupun kata Allah itu kan ya kita tidak punya kosa kata itu lagi nanti kalau orang Flores pakai kata dewa orang Bali pakai kata dewa atau apalagi orang Jawa pakai kata gusti kan nanti ribut kita, kita pakai kata yang mana gitu nah itu maksudnya soal kosa kata saja itu tidak terlalu substansial lah menurut saya Iya, Nah ini udah ada teman lagi nih Halo Paman Lusita Selamat malam Paman Padua Halo, Paman Selamat Katsu. malam uh, Apa nih Tante Yohana ya <laughs> <laughs> Ratu Siomai dia, ini, ya. Dia, Herat. dia, dia <laughs> Ratu

Yang Lucifer lah. Gak enak. Biar nanti dapat action ini Katsu. Jadi bikin aja Baal. Oh, we. oh Baal. <laughs> Udah jangan. Oh, kamu. Lucifer itu kan Baal. <laughs> datang mongol ya. <laughs> Ntar pakai nama Baal datang lu belzebulnya sebelumnya. Mana? Hmm. Gak apa, -apa lagi pula kan kita nggak pakai ininya. Ada apa namanya gambar gambarannya kan gitu. Iya. Nih, uh -uh. Uh, Paman Lucifer, menurut Paman Lucifer sendiri, apologet uh, sekarang ini gimana sih? Mengalami kemajuankah atau bagaimana nih? Ini di Katolik iya. aja dulu ya, jangan dulu di iya. Katolik. Kalau apa nih? Uh, minta izin uh, saya bicara. Jadi uh, kalau saya melihat, justru ada semangat baru. Dari teman-teman kita yang Katolik yang selama ini diam untuk mulai berbicara, gitu. Nah, memang dalam semangat ini, tentu uh, kita akan belajar-belajar bersama, sehingga teman-teman uh, yang mendengar channel-channel Katolik diharapkan juga untuk uh, bijak dan menyaring juga, gitu loh tidak menerima mentah-mentah, tetapi ada juga informasi yang yang disampaikan itu uh, ada ininya, ada apa ya benang merahnya, gitu, hmm. sehingga uh, kita perlu juga uh, ini sebagai trigger saja supaya uh, kita umat Katolik ini udah mulai uh, apa, aktif untuk masuki memasuki cara baru untuk uh, apa ya menggunakan media sosial. Toh uh, di beberapa keuskupan tuh kan udah uh, lakukan apa tuh evangelisasi baru melalui media sosial gitu kan. Jadi ya kita mulai masuk ke sana gitu tetapi tidak berarti uh, kita tinggalkan prinsip-prinsip apologetika kita yang yang tradisional. Nah, kira-kira dari saya mungkin begitu. Hmm. <laughs> Jadi teman-teman kayak teman. kayak yang baru, kayak teman-temannya baru masuk, sebaiknya kita saling dukung, kalau memang ada hal yang kurang benar kita benarkan dan juga kita tidak bisa mengharapkan uh, semua orang yang berbicara itu punya strong knowledge dalam bidang hmm. tertentu gitu tetapi ada hal yang selalu kita gunakan di dalam Katolik itu kita sharing, ya itu saja, sehingga uh, uh, kita tidak saling menyalahkan, tetapi uh, kita bertumbuh bersama dengan berpatokan kepada uh, ajaran formal atau resmi yang telah ditetapkan oleh gereja. Melalui uh, magisteriumnya, nah, kira-kira begitu, Bu Johana. Jadi, saya sendiri sebetulnya senang sekali dengan uh, kemunculan para apolog, apologet baru. Gitu ya, makin banyak makin bagus kita ramaikan. Gitu. Nah, ada satu saat nanti uh, pasti akan berkembang, nggak mungkin orang stuck dengan suatu uh, hal yang tetap. Gitu demikian gitu. Hmm, iya. Di, kalau menurut Taman Padua, bagaimana nih? Yo, Aduh, gimana? Paman Yo. Aduh, Taman Padua pasti lagi nyari siomay ya. <laughs> gimana, gimana, gimana? <laughs> Jadi menurut Paman Padua ya, nih, begini, apologet itu kan bagian dari mm -hmm. KTKC ya sebenarnya kalau yeah. kita baca dokumen yeah. resmi tadi itu dari bentuknya itu KTKC dialog jadi dialog itu yeah. bukan kompromi ya jadi misalnya orang tanya saya dulu pernah ditanya orang Bali apakah Trinitas itu sama dengan Trimurti saya bilang oh tidak mungkin kosakata itu bisa dipakai dalam uh, agama lain untuk Menekankan ajaran mereka, tapi saya bilang maksudnya bukan seperti itu mm -hmm. karena dalam agama Hindu kan ya, ada tiga dewa kan, nah, tiga dewa juga. Kalau dalam cerita-cerita mitologi yang sejauh saya tahu itu ya, mereka juga kadang-kala -kadang berseberangan juga begitu. Sedangkan kalau kita mm. kan trinitas itu bukan seperti itu, mereka tidak saling bertentangan. Mereka adalah satu entitas, satu substansi kodrat yang sama, yaitu kodrat Allah nah, nanti merujuk pada bahasa gereja itulah ada pribadi Bapa sebagai asal dan sumber segala sesuatu termasuk putra berasal dari Bapa Roh Kudus adalah hembusan Bapa dan putra itu rumusan rumusan konsili dan rumusan dari bapak-bapak gereja untuk menjelaskan hubungan Bapa putra dan Roh Kudus saya sangat saya sangat jarang sekali mendengar uh, yang saudara-saudara yang non-katolik menjelaskan seperti itu Hmm. Bagaimana menjelaskan hubungan bapak putra dan roh kudus itu Ada juga yang katanya Yahudi KW juga Tidak tahu mereka bilang begini-begini Ala tiga terserahlah lah Ala tiga ke ala berapa itu saya tidak pusing saya Tapi intinya bahwa Asal putra itu berasal dari bapa. Bapak melahirkan putra Putra dilahirkan bapak Lalu roh kudus adalah hembusan bapa dan putra Itu hubungannya begitu jadi mereka tidak tercampurkan dan tidak terpisahkan juga. Mereka itu satu kodrat yang sama. Itu. Seperti kesatuan tubuh jiwa dan roh itu kan. Nah ini cara cara Bapak-Bapak gereja menjelaskan itu untuk bisa dipahami sebatas kemampuan manusia untuk memahami dengan akal budinya Tetapi bahwa lebih daripada itu, apa yang dirumuskan gereja bukan berarti bahwa oh itu yang sudah yang paling benar. Tetap kita punya batasan akal budi untuk bisa menerima wahyu itu. Ya seperti inilah wahyu itu. Jadi kita dibatasi oleh bahasa manusia. Bahwa nanti kita mati, kita melihat alat Tritunggal itu dalam kemuliaan waktu kita sudah mati. Itu kan nanti sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Mungkin pemahaman kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Tetapi gereja tetap harus merumuskan itu. Supaya bisa diterima oleh orang, dimengerti. Kira-kira kalau kita menjelaskan tentang istilah itu, nah kalau waktu mereka tanya seperti itu, saya menjelaskan seperti itu, ya nanti mereka juga rasa oh ternyata beda oh, ya, beda memang tidak sama, tidak bisa langsung uh, menyamanyamakan begitu, tidak tidak bisa. Hmm. Nah sehingga berapologetika itu memang kalau dalam teologi itu ada disebut sebagai teologi fundamental. Hmm. Jadi kalau di fakultas-fakultas teologi Katolik Di mana saja. Uh, ada apa pelajaran tentang imotilologi pasti nanti yang di semester awal itu nanti dipelajari teologi fundamental yaitu tentang teologi iman dan wahyu nah itu jalan masuk untuk nanti melahirkan buah-buah pengajaran nanti lahirlah kristologi lahirlah itu uh, apa teologi triditas lalu ada pneumatologi lalu nanti mariologi ya lalu soteriologi Soteriologi tentang bagaimana hubungan krisis dengan keselamatan kan lalu nanti muncul ke teologi pastoral lagi lalu lahirlah teologi moral nanti sakramen jadi semuanya itu nanti bermula dari iman dan wahyu itu nah itu yang disebut teologi fundamental itu kalau dalam istilah katolik itu itulah apologetnya kita itu Berat, makanya iya. harus pahami dulu hmm. teologi fundamentalnya kalau ndak paham yeah, ya Tidak yeah. bisa kalau kata diran begini pak Wanta kalau itu berat kamu nggak sanggup aku aja <laughs> 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 yeah. Nah, yeah. ini ada yang masuk nih Degea dan John De, Damian uh, dan maaf Ya, dan maaf juga untuk Komen Pak 2 Lucifer, Kak Degia dan Kak John dan Bang Katsu. Saya izin pamit dulu ya, soalnya baterai sudah 10%. Oh. Iya, iya. Ini lagi ini. Apa ingin charge siomay? <laughs> lagi ngincer siomay aslinya kalau dia pastinya. Heeh. Ah, Heeh. Oh, siomaynya dari seminggu yang lalu ditunggu nggak muncul-muncul. Nah, gitu ya. <laughs> Iya. Heeh. Makanya doainlah supaya aku bisa dapat sioma yang enak gitu kan. Oke, oke. Makasih ya Ada. Sis sudah hadir. Yai. Oke. Duluan ya semua. Maksudnya ya. bukan duluan ke rumah ya. Bapak, maksudnya uh, duluan <laughs> mengakhiri ini. Ya, duluan teman-teman. Oke, oke. Terima kasih. Tuhan memberkati ya Sis. Ya. Bye bye. Bye. Iya. Bye. Ya, selamat malam untuk Brother John dan Brother G ya. Bagaimana? Brother John selamat mungkin malam. ada tanggapan. Iya. Bang G ya, ada tanggapan. malam. Malam. Iya. Brother John ada tanggapan mengenai tema apologetika ini? Silahkan dulu. Kita ya, ngobrol, -ngobrol saya... santai saja. Oke, oke, oke. Saya cuman sambung dari itu Romo Padua tadi ada mm -hmm. di sini Malaysia juga ada itu Ustazah, perempuan mm -hmm. dia orang tinggi juga orang dalam kerajaan juga Malaysia oh nah dululah setahun yang lalu lah kan banyak banyak orang cerita bahwa saya tak paham lah itu orang Katolik itu Um, ada tiga Allah. Hmm. Akhirnya dia buka suara. Ini ustaz saya ini memang bijak. Saya sangat apa, salut dengan dia. Hmm. Mm -hmm. Dia terang-terangan dia terbuka lewat TV, TV Malaysia, oh. TV tiga. Hmm. Dia jelaskan. Uh, dia cakap Ja, kamu jangan salah paham. Dorang itu benar, mereka lebih benar daripada kita. Sejarahnya utama itu yang memang fakta mereka. Hmm. Jangan kita salahkan mereka, justru mereka yang paling memang fakta sejarah kehidupan manusia. Hmm. Saya memang salut dengan dia, hmm. akhirnya. Dia cakap, kok sampai macam bela juga Katolik kata dia. Kata orang, iyalah, kata orang yang bodoh gitulah. lah Banyak komen kan. Nah, terus dia cakap, kamu saya lebih tahu, lebih tahu sejarahnya Katolik. Dia asal mula itu, mula-mula itu Katolik itu pertama kali untuk Kristen. Pada tahun uh, Seribu lebih itu baru ada itu uh, Protestan ha, sejarah menyaksikan itu. Hmm. Memang fakta bahwa Katolik itu betul-betul dia sejarah memang benar adanya hmm. bahwa betul-betul Yesus itu betul hidup, hmm. dia bangkit dari antara orang mati hmm. betul. Sejarah daripada Trinitas kata dia, eh, jangan kamu salah mengerti. Hmm. Jadi trinitas itu bagi mereka eh saya pun masuk apa namanya itu eh uh, apa namanya itu analisa juga sebenarnya mereka itu betul. Hmm. Jadi tiga pribadi, eh kamu jangan salah paham. Hmm. Jadi mereka itu bermakna satu. Hmm. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hmm jadi disitulah itu komen-komen yang negatif itu langsung mereka geleng kepala betul juga hmm. jadi Trinitas eh? Allah yeah. Bapa Allah Putra Allah Roh Kudus hmm. memang sejarah betul itu adanya hmm. sampai sekarang pun orang selidiki memang saya tahu baik saya saya sudah pernah pergi ke itu uh, Israel memang saya pernah tengok, itu pekuburan Tuhan Yesus. Memang Katolik itu bukan calang-calang, memang sejarah yang membuktikan bahwa benar adanya. Kamu jangan salah mengerti, justru mereka, mereka itu agama yang betul-betul ajar dari yang hidup Yesus, bukan calang-calang, justru kita yang apa namanya itu yang iri-iri dengan mereka jangan 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 salah salah kamu mereka apa itu iri dengan mereka mereka itu sekolah tinggi itu bagian pimpin agama kamu jangan mereka itu diam-diam tapi diam-diam dalam menghanyutkan kalau soal politik kamu jangan macam-macam macam paus itu pemimpin tertinggi mereka lepas itu uh, pastor Romo itu semua bukan salang salah orang lalu pemimpin mereka sampai mati tak ada kawin bukan macam kita kamu jangan salah mengerti tolong jangan kamu iri jangan kamu membebel dengan mereka mereka itu diam tapi menghanyutkan kamu harus pikir, semu kali kamu pikir baik-baik hmm. daripada mereka buka buka suara. Hmm. Akhirnya saya pun, aduh salut sangat. Hmm. Saya nonton itu. Hmm. Itu pasal Malaysia ini. Kalau cerita Katolik, mereka itu takut. hadis <laughs> nah, situ mereka tahu. Hmm. Ini, mm -mm. uh hebat. Aku cakap memang pandai apa ini. Malaysia ini pada dasarnya itu memang itulah. Hmm. Bukan macam Indonesia. Indonesia itu, apa namanya itu, saya pun jadi heranlah, gak ada tentang yeah. agama. Kalau Malaysia ini betul-betul aman. Hmm. Jauh daripada rusuh agama. Hmm. Yeah. Sejak semenjak dari itu kemarin, sehingga ustaz saya itu, memang mm -mm. saya jempol betul. Hmm. Itu Indah. orang tertinggi di kerajaan itu. Wah, di mantap, mantap. Oh, orang Wah. parlemen malah ya, Pak ya. Oh, Oke. Okay. Iya, iya, betul. Hmm. Uh -huh. Itu saya Itu saja dia cakap terang-terang itu. Sejarah membuktikan bahwa Katolik itu jangan jangan salah-salah. Hmm. Uh -huh. Kamu uh -huh. jangan suka-suka olok-olok mereka. Mereka itu betul uh -huh. sejarah itu. Tapi tak selepas dia cakap. Hmm. Orang uh -huh. Uh -huh. pemimpin mereka itu bukan calang salang orang. Hmm. Sekolah tinggi sampai belasan tahun. Hmm. Lepas itu tak ada kawin sampai mati. Hmm. Bukan macam kita. Hmm. Sampai dua istri, tiga istri. Hmm. Mereka mana ada? Hmm. Kamu sebelum kamu nodek mereka, kamu harus pikir, pikir dulu, pikir baik-baik. Adakah nodek kamu itu betul atau tidak? Hmm. Jangan sampai kamu kena nanti. Hmm. Itu kata mereka, kata dia. Ah salut lah bagi saya, saya yang dengar memang saya jempol. Hmm. <laughs> Itu sih lah iya. Pak. <laughs> iya, makasih Bapak John Damian Oke, okay, <coughs> ini ada yang baru gabung juga, Bapak Teribodo mungkin mau berpendapat. Selamat, selamat, selamat. malam. Selamat malam. Oh, ini namanya oh, ya. saya panggilnya gimana ya? Abisnya namanya Bapak Teribodo, masa saya panggil Tri aja lah ya Pak ya. Ya, silahkan Pak. Apapun, oke, oke, iya, saya nyimak dulu, Pak. Uh, oh, ya. Berhubung saya boleh, baru boleh. gabung, boleh, boleh, silahkan. Bang, Gea mungkin ada tanggapan tambahan. Oke, uh, saya tidak mengikuti dari awal ya, karena tadi sempat saya mampir ke aska Chen dulu. <laughs> saya ini malam ini jalan-jalan gitu ya. Oke okay. okay, sip sip sip. <laughs> ya hmm. uh, mungkin saya berangkat dari kata apologetika ya. Kalau kita merujuk yeah. kepada kitab suci, ya saya sebelum masuk ke bagian uh, yang lain ya. Kalau kita baca yeah. dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di situ dikatakan demikian. Saya ulangi 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke, kalau dilihat dari kata "apologet" atau "apologetika". Kalau bahasa Indonesia-nya mempertanggungjawabkan. Kalau saya baca dari literatur, ya ada kurang lebih uh, dua atau uh, satu pengertian. Ya, saya ambil satu saja. Dikatakan uh, demikian. At a higher level, Christianity as it became uh, was being uh, exposed to intellectual attack. Nah, itu uh, dari dari uh, dari etimologi kata uh, apologetika uh, apolog, uh, itu ya dari patristik literatur dikatakan bahwa um, saya baca bahasa Indonesianya saja ya saya terjemahkan oke okay. jadi uh, apa arti dari apologetika uh, adalah kita mempertanggungjawabkan secara intelektual Dikutip dari tulisan uh, sebentar ini namanya siapa ya? Oke, okay. oke. Okay. Uh, ini termasuk juga dikutip dari uh, pernyataan filsuf-filsuf ya dari uh, pla, uh, pengikut Platonis ya, Celsus kemudian Tergamum ya, uh, dan juga dari uh, literatur Bapak Gereja dikatakan bahwa uh, ini adalah berbicara mengenai bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita dan mengkritisi yang tidak benar yang dituduhkan terhadap iman kita Oke okay, itu eh, landasan saya terlebih dahulu nah kemudian kalau kita masuk kepada apologetika zaman modern ini saya sendiri ya Iya eh, saya juga merasa bahwa saya ini masih belajar saya belum bisa-bisa amat lah, ya. E, kita harus tahu bahwa di dunia sekular saja itu ada bagian-bagiannya. Setiap orang punya bidangnya masing-masing. Ada dokter umum, ada dokter bedah, ya, ada bidang psikologi, ada bidang sejarah, ada bidang matematika dan lain-lain. E, maka e, saya sadar akan keterbatasan saya, ya. Ya, sehingga dalam konteks-konteks tertentu saya merasa diri saya bukan apologis atau bukan apologet tapi kadang-kadang saya harus belajar dari apa yang telah diajarkan ya seperti itu nah terkait dengan apologetika di zaman modern ini kalau saya menanggapinya begini uh, tadi juga saya sudah bicara di channel uh, channelnya Asyike Askachen, ya. Saya katakan begini, ketika kita diskusi dengan seseorang atau ketika mendengar pernyataan-pernyataan seseorang, kita harus menganalisa. Jangan-jangan pernyataan yang dia sampaikan itu salah. Maka memang dibutuhkan persiapan yang matang untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang memang tidak sembarang uh, untuk dibicarakan harus butuh uh, pengetahuan yang holistik. Contoh terkait misalnya sejarah. Di Indonesia ini hanya sedikit ahli sejarah gereja dan ada beberapa yang saya kenal. Bahkan mereka tidak pernah buka suara di sosial media, gitu ya. Tapi mereka lebih banyak menulis buku sejarah. Nah, Menanggapi apologis-apologis di luar Katolik, kita harus juga membekali diri kita bahwa pertama-tama kita harus tahu dasar-dasar sederhana bagaimana sebuah dokumen itu bisa kita aminkan. Ini penting karena banyak dokumen, banyak buku yang ditulis oleh orang di luar Katolik bagi kita itu tidak tanda petik ya, tidak halal ini supaya lebih sederhana. Apa maksud saya? Buku-buku, misalnya, kita diskusi dengan orang di luar Katolik. Kita konfirmasi dulu, ya sebagai, apolog, uh, sebagai uh, seorang Katolik, konfirmasi dulu buku itu ditulis oleh siapa. Lalu, ada nggak ISBN-nya? Ada nggak nihil of stat-nya? Ada nggak imprimaturnya? Contoh di tangan saya ini ada buku satu. Ini saya berikan contoh saja supaya kita dalam diskusi, ya, kita memang harus ada amunisi yang sederhana dulu, ya. Nah, kalau saya eh, punya buku di meja saya ini, nam, eh, judulnya itu "Menguak Injil, Injil Rahasia: Tulisan Romo Desi Ramadhani, S.J., tidak untuk diperjualbelikan milik negara." Kemudian kita buka di halaman kedua ya. Untuk membuktikan bahwa ini buku yang boleh digunakan sebagai rujukan dalam ajaran iman Katolik, kita Ini berlaku untuk Hello. Suaranya Halo. hilang. Suaranya hilang ya. Ya. Uh, kemudian tahun berapa? Lalu yang tidak kalah penting ada tiga bapak ibu. ISBN International Standard Book Nation. Itu penting ada itu karena apa? Ada buku abal-abal yang tidak ada ISBN. Itu abal-abal secara nasional, secara internasional bahkan. Karena itu internasional standar standar book nation. Dan yang paling terpenting adalah nihil obstat dan imprimatur. Contoh di buku ini, nihil obstat itu diberikan oleh F Hartono SJ pada 9 Agustus 2007. Imprimatur diberikan oleh J. Puja Sumarta PR Jen Semarang 13 Agustus 2007. Mengapa ini penting? Kalau ada orang menyodorkan pada Anda, nih, kamu baca nih buku nih, e, gereja katolik itu tidak benar. Kamu dikasih buku. Kita orang katolik itu ada rambu-rambunya, enggak, enggak asal percaya buku-buku itu. Ya, Buku-buku yang kita gunakan untuk pengajaran itu mewajibkan adanya nihil obstat dan imprematu. Maka dari itu, ketika kita berdiskusi dengan orang di luar Katolik, amunisi-amunisi sederhana itu harus kita punyai. Dengan demikian, sebelum dia memaparkan semua yang dia bawa, kita sudah cegah terlebih dahulu. Kita sudah cegah dia untuk me, apa namanya? memframing untuk uh, membuat pernyataan atau membuat uh, bantahan kita itu diframing sama dia. Karena kalau kita sudah berkata, sorry ya, kami tidak mengakui buku-buku yang tidak ada itu imprematur dan nihil omstad. Karena itu tidak layak untuk kami gunakan sebagai ajaran iman. Sudah selesai. Diskusi selesai. Mau dia tampilkan buku dari buku dari luar negeri, kek, mau profesor yang menulis, kalau tidak ada itu, sorry, itu bukan buku resmi untuk digunakan dalam pengajaran Katolik. Saya kira itu yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang mengaku: "Saya Apologetik Katolik, saya Apologis Katolik." Dia harus tahu dasar-dasar itu dulu, ya, supaya tidak gegabah. Perlu juga persiapan, ya, perlu juga mendiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Itu saja pesan dari saya, Katsu Katolik. Mungkin nanti kalau ada tambahan, saya akan bicara. Silakan. Iya, terima kasih untuk Bang Gea untuk tambahannya. <tuh> ya, jadi kalau dari Bang Gea lebih ke teknis buku, teman-teman, harap diperhatikan. Begitu, memang ada beberapa buku juga yang dilarang dari tahta suci, seperti buku-buku Antoni de Melo itu juga sudah dilarang. Itu makanya Katsu pernah pesan juga ke teman-teman Katolik bahwa kita harus sering-sering berkunjung ke website resminya Vatikan itu untuk lihat perkembangan. Karena kita kita-kita kita yang turun di media sosial ini sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan magisterium. Jadi kita memang harus benar-benar mengacu sama Ajaran resmi Gereja Katolik yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Paman Padua bahwa di Vatikan itu ada kongregasi ajaran iman. Nah, mereka inilah yang menjadi acuan kita-kita yang mau membahas tema-tema yang berbau kitab suci, teologi, ataupun bahkan yang mau menjawab tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara kita baik Kristen non-Katolik maupun yang non-Kristen. Begitu. Ya, mungkin Bapak Teri udah ada Teri lah. Bapak Teri sudah ada pendapat, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, <tuh> <tuh> terima kasih paman-paman semua di sini. Saya mau nanya, tadi saya tertarik sama Pak Gea ya. <tuh> ya, selama ini memang saya selalu berusaha untuk baca buku-buku uh, Katolik uh, dengan terlebih dahulu memastikan melihat ada Nihil Obstat atau Imprimatur atau enggak. Itu untuk memastikan bahwa apa yang uh, kita baca itu bebas dari kesalahan. Nah, pertanyaan saya di eh, masa kini, di saat sekarang, eh, selain buku-buku cetak, itu kan sudah ada media-media elektronik. Saya belum tahu eh, apakah atau bagaimana cara menerapkan nihil obstat atau imprimatur tersebut atau ada e, cara lain untuk kita memastikan bahwa e, hal tersebut memang resmi dari gereja dan bebas dari kesalahan seperti itu e, paman katsu. Iya. Hmm, Oke. Okay. Uh, mungkin saya tanggapi dulu sebagai awal ya. Jadi memang kalau dari pembicaraan dengan rekan-rekan Katsu yang lain, itu dari konferensi Wali Gereja Indonesia memang juga sudah menugaskan seorang Romo dari Ordo Yesuit untuk men-screening channel-channel YouTube Katolik. Itu satu. Kedua, berkaitan dengan website-website lepas itu juga nanti secara bertahap mengacu pada pembicaraan saat itu ya akan di screening secara bertahap juga. Itu kalau dari tataran yang tadi akan diimprimatur dan dinihil obstat. Mungkin paman-paman yang lain ini ada tambahan mengenai teknis ini, silahkan. Mungkin paman padua dulu ya, silahkan. Ya, coba kasu buka kitab hukum kanonik 823. Kalau ada kita di hukumkan <coughs> sebentar kita hukum kanonik 823 sip Bentar, yeah. saya carikan oke okay. <coughs> Sudah tampak belum, paman? Ya, sudah nampak, paman. Oke. Okay. Uh, 8.23 sampai 8.32, ya. Ya. Yeah. Ya, yeah, ini Coba nanti baru kita lanjut. Oke. Okay. Baca dulu. Oke, okay, kanon 8.23 ayat yang pertama. Supaya keutuhan kebenaran iman dan moral terpelihara, para gembala gereja berkewajiban dan berhak untuk menjaga agar iman dan moral dari kaum beriman kristiani tidak dirugikan oleh tulisan-tulisan atau penggunaan sarana-sarana komunikasi sosial. Demikian juga untuk menuntut agar tulisan-tulisan mengenai iman dan moral yang akan diterbitkan oleh orang-orang beriman Kristiani diserahkan kepada penilaian mereka dan juga untuk menolak tulisan yang merugikan iman yang benar atau moral yang baik. Ya, terus yang dibawa lagi. Nomor dua. Ayat yang kedua, kewajiban dan hak yang disebut dalam ayat pertama dimiliki para uskup, baik sendiri maupun bila berkumpul dalam konsili-konsili partikular atau dalam konferensi para uskup, sejauh menyangkut umat beriman Kristiani yang dipercayakan kepada reksa mereka. Tetapi, bila menyangkut seluruh umat Allah, dimiliki otoritas tertinggi gereja. Ya. Lanjut lagi, Pak. Ya. Kanon nah, 824, ayat yang pertama kecuali ditentukan lain ordinaris wilayah yang izinnya atau aprobasinya harus diminta untuk menerbitkan buku-buku sesuai dengan kanon-kanon judul ini adalah ordinaris wilayah dari pengarang sendiri atau ordinaris wilayah di mana buku itu akan diterbitkan. Kanon 824 ayat yang kedua. Hal-hal yang ditentukan dalam kanon-kanon judul ini mengenai buku-buku harus diterapkan pula pada segala macam tulisan yang dimaksudkan bagi peredaran umum, kecuali nyata lain. Kanon 825 ayat yang pertama. Buku-buku kitab suci hanya boleh diterbitkan dengan aprobasi tahta apostolik atau konferensi para uskup. Demikian pula untuk dapat diterbitkan terjemahan terjemahannya dalam bahasa setempat dituntut agar mendapat aprobasi dari otoritas yang sama dan sekaligus dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang perlu dan mencukupi. Kanon 825 ya. Oke, okay, silakan ya, terpukti, dulu Pak ya, panjang. <laughs> ya, nanti, ya dari nilai obstat itu kan secara harfiah itu kan artinya uh, tidak ada yang menghalangi atau tidak diragukan. Nah, nilai obstat itu biasa diberikan oleh uh, salah seorang ahli teologi yang biasa ditunjuk di kuskupannya begitu ya. ya. Artinya orang yang punya pemahaman teologi yang benar, nah, dia memberikan nil obstat. Nah. Kalau nil Ostat sudah dapat, baru uskup bisa memberikan yang namanya imprimatur. Nah, uh, imprimatur itu artinya boleh diterbitkan atau dicetak begitu. Istilahnya begitu ya. Jadi, iya. nil ostop itu kan, eh, uh, sekurang-kurangnya itu kalau kita mengerti, itu untuk menyebutkan jenis uh, penilaian evaluasi yang dibuat berdasarkan uh, sensor dari gereja sendiri ya, menyensor tulisan-tulisan uh, tertentu. Yang kemudian diajukan untuk disetujui sebelum diterbitkan. Nah, dan untuk e, menggambarkan bentuk izin dari tahta suci, para seseorang yang memenuhi syarat untuk beberapa jenis posisi mengajar di Fakultas Gerejawi. Nah, biasanya di Fakultas Gerejawi itu kan ada buku-buku teologi. Nah, buku-buku itu kalau dipakai untuk mengajar teologi Katolik, maka harus... Ada namanya nil ostad dan imprimatur. Nah itu khusus untuk uh, pengajaran teologi, terutama teologi Katolik ya. Uh, walaupun nanti di fakultas-fakultas gerejawi itu kan ada juga buku-buku yang dipakai yang tidak ada hubungan dengan pengajaran magisterium, misalnya uh, menulis tentang filsafat, ya begitu ya, atau tentang hal-hal uh, tertentu yang mungkin di luar konteks uh, ajaran gereja tetapi semacam sebuah tulisan yang dipakai untuk mempersiapkan suatu tesis atau skripsi itu. Nah, itu juga karangkala tidak ada hubungannya dengan harus ada nil Ostad atau tidak. Nah, itu sebagai sebuah acuan penelitian ilmiah saja. Tetapi untuk buku-buku teologi tentu yang terutama diajarkan berkaitan dengan teologi Katolik ya harus mendapat nil Ostad itu nah biasanya nanti ada ordinaris wilayah yang menunjuk seorang peninjau untuk memberikan sensor atau izin nah setelah itu kan nanti baru ordinaris wilayah dalam hal ini uskup dan para dewan dewannya di situ ya ordinaris wilayah itu kan istilahnya pemimpin wilayah kalau tidak ada uskup misalnya uskupnya vakum ya ada yang namanya Fikjen atau fiket begitu ya kalau kita sebutnya begitu ya, jadi itu termasuk ordinaris wilayah juga. Nah mereka juga bisa memberikan e, imprimatur itu untuk dipublikasikan. Nah itu yang kalau kita memahami perbedaan antara diostab dan e, imprimatur. Jadi intinya seperti dalam kanon kanon tadi bahwa e, sensor itu untuk membuat semacam penilaian tentang buku dengan membandingkannya atau mengukurnya dengan ajaran gereja tentang iman dan moral seperti yang diusulkan oleh magisterium. Jadi penekanannya itu ajaran iman dan moral. Nah, itu itu penting penting untuk dipertimbangkan di situ. Nah, apakah setiap orang boleh bebas menulis apa saja? Boleh, tidak apa-apa. Beda halnya kalau buku itu dipublikasikan lalu diterbitkan supaya dibaca oleh awam katolik menyangkut Pengajaran iman dan moral, namun tidak sesuai, nah, maka itu tugas tugas orinasi wilayah itu untuk menyensor bahkan bisa uh, membuat keputusan melarang jangan dibaca ini buku tidak tidak sesuai. Kalau misalnya kita belajar filsafat, belajar komunis, ya kan, belajar belajar Marx atau belajar apa saja di situ di fakultas fakultas gerejawi itu kan boleh boleh saja kan itu kan filsafat itu pengetahuan umum saja atau belajar psikologi, belajar moral, atau belajar apalagi sosiologi itu sah sah saja tidak jadi soal, itu tidak perlu harus harus ada nil oster karena itu tidak ada hubungan dengan iman dan moral sesuai dengan magisterium gereja. Uh, makanya kalau di fakultas-fakultas teologi itu biasa ada satu ujian yang sangat penting supaya orang bisa lulus itu, itu ujian komprehensif namanya. Nah itu semua ujian itu selalu berkaitan dengan iman dan moral gereja. Kalau misalnya dia menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan magisterium, pasti tidak lulus itu nanti. Dia harus hair atau urang lagi itu. Nah, itu itu prinsipnya kalau misalnya calon-calon imam yang studi di situ ada ujian komprehensif atau ujian uh, ad denda, pastoral, ujian tesis atau ujian itu ada beberapa tesis teologi yang kalau misalnya dulu di tempat saya itu ada 16 tesis teologi nanti di ada tiga. Nah itu juga uh, di random itu tidak tidak sesuka hati kita mau pilih itu nanti terserah yang menguji itu yang nanti ya. nah itu kalau kita menjawab pertanyaan dari dosen misalnya begitu lalu tidak sesuai dengan magisterium pasti tidak lulus itu ya, ulang jadi itu ujian-ujian akhir itu ujian-ujian penting sedangkan yang masih tahap S1 filsafat itu kan masih yang umum-umum ya jadi dia boleh menulis filsafat dia juga bisa menulis teologinya Protestan, boleh. dia juga bisa menulis teologinya Katolik, tetapi nanti dia menggunakan buku-buku dari sumber Katolik. Nah, supaya hasil penelitian bukunya itu kan ilmiah, begitu kan. Nah, tetapi yang perlu ditekankan bahwa buku-buku yang diterbitkan yang berkaitan dengan pengajaran magisterium gereja memang harus nil of dan imprimatur itu. Terlepas bahwa ada banyak buku yang beredar yang juga itu semacam teologi-teologi liberal atau teologi apa yang di Amerika Latin itu kan. Nah itu sah-sah saja boleh dibaca tetapi itu tidak ada hubungannya dengan suatu pengajaran iman dan moral. Nah itu harus harus dipilah ya. Jadi bukan berarti bahwa nanti kita dilarang untuk membaca itu juga. Tetapi bahwa kalau itu sudah berkaitan dengan misalnya menyerang kekatolikan atau apa ya biasanya Ordinaris wilayah juga harus perlu membatasi itu supaya orang-orang beriman jangan e, terpengaruh dengan tulisan-tulisan kecuali kalau memang dia tahu betul ajaran iman dan moral ya itu tidak akan berpengaruh tetapi ada yang mungkin dia masih bingung nah dia bisa terpengaruh juga dan bisa e, jatuh ke dalam kesesatan berpikir situ jadi e, intinya bahwa kalau dalam surat akta apostolika sedis nomor 51 tahun 1959 itu dikatakan bahwa eh, pada dasarnya eh, dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan tentang kebebasan eh, dalam eh, maksudnya begini ya bahwa dalam membuat keputusan eh, sensor itu harus mengingat pepatah ya pepatah yang pernah dikatakan oleh Paus Yohanes 23 bahwa pada dasarnya kesatuan dalam eh saya ini gimana ya? Sabar-sabar. Nomor ini. berapa, Pak Man? Nanti saya angkat. Ini Mereka saya sudah cari nanti agak lama. Biar biar itu hanya sekali kalimat singkat oh. saja. Jadi oh, okay. suatu kesatuan yang esensial dalam suatu perdebatan eh, mempersoalkan eh, apa ya? pertanyaan-pertanyaan yang tentang kebebasan itu harus selalu dilihat dalam eh, apa? melihat dalam suatu ranah diskusi yang penuh dengan uh, cinta kasih dan juga penuh dengan keramahan. Jadi ini ini pernyataan dari Paus Yohanes 23 ketika uh, dia apa memberikan keluasan untuk orang yang menyensor buku-buku uh, itu. Jadi juga jangan langsung uh, melihat tulisan ini lalu langsung di anatema-anatema begitu kan, tapi harus selalu melihat persoalan itu dalam ranah cinta kasih Kristen, jadi tetap dalam suatu keramahan dalam suatu apa ya kehormatan kepada orang yang menulis buku tersebut. Nah, jadi itu kira-kira kalau kita mau memahami dari sudut pandang pengajaran gereja tentang bagaimana gereja memberikan otak dan juga imprimatur ya. Nah, itu itu penting untuk kita paham di situ. Memang ada banyak sekali buku-buku yang menulis dari itu istilahnya penulis lepas ya. Mereka tidak punya ikatan secara apa ya, kelembagaan atau apa. Jadi itu sah-sah saja orang menulis. Boleh dia menilai gereja dari sudut pandang dia, itu bukan jadi soal untuk gereja, tetapi kalau menyangkut orang Katolik yang menulis tentang pengajaran iman dan moral entah juga itu dalam bentuk tulisan-tulisan KTKC dalam bentuk rumusan doa-doa liturgi renungan-renungan jadi bukan hanya buku teologi saja nah itu perlu harus diberi imprimatur sehingga nanti eh, orang yang menggunakan buku itu jangan jatuh ke dalam kesesatan ya untuk sementara itu saja terima kasih Oke, terima kasih Paman Padua. Ini Brother Aulia, ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Silahkan. Atau ada yang mau ditanya juga boleh. Santai-santai saja kita ngobrol. Kan hari Sabtu. Tidak, Silakan, tidak, Brother. Tidak, oh. Tidak, tidak, Oke, oke. Ya, jadi kalau dari pesan Paman Padua yang terakhir tadi, yang perlu kita beri tekanan dan perhatian kalau kita mencari buku-buku yang mengenai ajaran iman dan moral, itu harus selalu buku-buku yang memiliki nihil obstat dan imprimatur. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan sumber-sumber lepas untuk hal-hal yang hanya berkaitan sebatas katakanlah pengetahuan. Nah, tadi maka diberikan contoh oleh Romo Padua, pengetahuan itu bisa pengetahuan psikologi, pengetahuan filsafat, bisa juga bentuk-bentuk pengetahuan yang lainnya. Nah, harap teman-teman jadi bisa membedakan ya mulai sekarang ya, buku apa yang jenis buku yang akan kalian baca itu harus kalian kritisi juga. Oke, okay. mungkin <tuh> paman Lucifer sekarang, Bapak Lucifer nih gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Silakan. Ya, saya tadi menarik ya tadi waktu apa Paman Pakdua e, menyinggung tentang kanon itu, itu hmm. di Kitab Kanon itu kan sebetulnya judul empat ya sarana komunikasi sosial dan khususnya buku gitu. Kalau dari bukunya gitu. Saya kebetulan pegang bukunya, pegang buku Kitab Kanon Hukum Kanonik kodeks Yuris kanonici ya. Silakan, silakan. Nah, di 822 itu kan ayat 1 ayat 2 itu tuh untuk para gembala gitu. Sementara iya. yang ketiga itu semua umat beriman Kristiani, terutama mereka yang dengan salah satu cara ambil bagian dalam pengaturan atau penggunaan sarana-sarana itu hendaknya sungguh-sungguh membantu kegiatan pastoral sedemikian sehingga gereja juga, dengan sarana-sarana itu dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Jadi, memang iya. uh, kita harus selalu bersama-sama dengan gereja. Gitu, iya, betul. Uh, betul. Menyangkut uh, pengajaran iman dan moral, gitu. ini iya. uh, tidak bisa terlepas dari sana. Gitu, nah, ini teman-teman kita yang apologet, mungkin juga harus selalu. Uh, berpegangan nah, hal demikian jadi sering-sering mampir ke Vatikan.va di sana baca-baca memang banyak dokumen uh, masih bahasa Inggris ya belum banyak yang bahasa Indonesia ya kalau nggak salah di Vatikan uh, kalau mau cari yang bahasa Indonesia itu sebenarnya ke website namanya dokpenkwi KWI. Oh, oh, itu iya, juga dok, website ya. resmi Itu punyanya konferensi wali gereja Kalau hmm. mau yang versi Indonesia yeah. betul, Gitu betul. Itu ada yang Cuman update-nya uh -uh, Itu ada yang udah diterjemahkan Cuman Atau kalau yang update-update update. Ya. Itu betul. Kalau mau bantu makanya boleh Pak Lucifer <laughs> Diterjemahkan <laughs> Itu juga membantu ya Paman Padua ya itu agar dokumen itu Bisa di, dimengerti dengan lebih baik Itu juga membantu maksud saya jadi saya, karya saya pastur... kasih contoh konkret misalnya uh, ada romo romo yang studi filsafat psikologi mereka tulis tentang slow itu tidak perlu niltak primato jadi itu kan istilahnya pengetahuan umum saja misalnya menulis filsafat menulis ateisme modern itu itu tidak perlu karena itu juga memang diajarkan di fakultas-fakultas teologi tetapi itu tidak ada hubungannya dengan iman dan moral jadi itu semacam sebuah apa pandangan ya? ilmiah, Bu, kajian ilmiah. pandangan untuk bagaimana gereja menghadapi hal-hal semacam itu. Lalu e. kita komparasikan dengan pandangan kita tentang ajaran iman dan moral kita itu kira-kira bagaimana. Jadi harus ada semacam perbandingan supaya kita bisa membuat perbandingan. Nah, itulah cara berdialektika kalau di fakultas-fakultas teologi yang Katolik ya nah itu boleh-boleh ya. saja banyak kok buku-buku filsafat itu kan ditulis oleh romo-romo Yesuit ada romo-romo beberapa romo apa dari beberapa kongregasi misalnya kalau di Flores punya kan SPD nah itu buku-buku yang bebas saja ditulis di situ bahkan membuat sebuah propaganda dalam sebuah bertilologi juga ada boleh-boleh saja nah, tetapi waktu di kelas mengajar apa segala macam nah itu tidak boleh mengajarkan suatu teologi baru yang bertentangan itu pasti kalau misalnya diketahui ya pasti bisa disensor dan bahkan bisa dilarang Romanya bisa dilarang mengajar itu kayak dulu ya. Ya, ada beberapa imam katolik yang mengajarkan teologi yang tidak sesuai kan dicabut itu kan dia punya lisensinya makanya kalau di Roma itu kan kalau studi S2 S3 itu kan nanti diberi namanya lisensiat teologi artinya lisensiat itu berarti dia dia punya hak untuk Mengajar di Fakultas Teologi calon-calon imam nah, Lisensiat itu perlu dan bukan hanya yang pastor saja awam Katolik yang misalnya punya pengetahuan teologi Katolik boleh juga hanya di Indonesia kan jarang sekali yang seperti itu yaitu saya eh, termasuk ada satu buku misalnya ada satu Roma dia menulis tentang etika moral Katolik maka harus ada imprimatur tetapi dia bisa menulis untuk dibaca oleh kalangan umum jadi, dia tidak pakai istilah Katolik, dia pakai istilah lain lagi, misalnya dia pakai Thomas Aquinas, tapi dia tidak pakai Santo. Jadi, orang tidak perlu tahu ini Katolik atau bukan ini, jadi intinya hanya semacam pengetahuan umum, tapi secara tidak langsung membuat orang memahami suatu ajaran yang dia mungkin tidak pernah tahu bahwa itu ternyata prinsip-prinsip Katolik yang secara tidak langsung dia tangkap lewat tulisan-tulisan itu nah itu sah-sah saja kalau ISPN itu kan istilahnya itu kan berkaitan dengan apa ya istilahnya dengan aturan-aturan universal lah begitu ya supaya yeah. buku itu itu layak e, digunakan dan bukan sekedar tulisan yang belum hmm. e, apa istilahnya begitu istilahnya supaya resmilah begitu kayak orang bilang jual produkkan itu kan harus lewat BPOM kan begitu kalau buku kan ISBN begitu kan iya supaya bukan sekedar ini iya. kalau buku karangan. kalau enggak ada ISBN kan kadang, kadang itu juga enggak boleh dipakai untuk studi ilmiah nah, itu betul enggak boleh enggak boleh dipakai itu untuk sebagai sumber primer ya sumber primer mm. <laughs> ya itu kira-kira ya September Oke terima kasih lanjut Pak Lucifer silakan ya minta hmm, Oh, silakan. Kalau Pak Terry ada yang mau ditanyakan agar lebih jelas. Silakan. Yeah. Bentar ya, Pak Lucifer. Ini soalnya tadi Pak Terry yang tanyakan. Ya, gimana Pak yeah. Terry? Silakan. Ya, yeah, minta maaf, uh, Paman Padua, <coughs> untuk pertanyaan yang bodoh dari Terry. Teri. Nah, <laughs> Bukan bodoh, sama-sama belajar. <laughs> tidak ada yang bodoh di sini. Ya, kita selalu belajar. iya. <laughs> Kita semua masih bodoh kok Pak, gitu. Ya, Paman dua, artinya eh, ini ya, tidak ada, tidak mungkin ada satu buku yang terbit hanya imprimatur ya. Dan kalau hanya nihil obstat, artinya dia belum bisa terbit, seperti itu Paman? Eh, maksudnya begini, pertama tujuan buku itu nanti yang ditujukan kepada siapa? Kalau itu buku ditujukan untuk komunitas gerejawi, itu pasti harus nil obstat. Jadi bukan hanya buku teologi ya. Jadi fakultas gerejawi lalu juga komunitas uh, kaum beriman ya. Sebetulnya uh, ini ya paman ya, lagu-lagu lagu-lagu misa juga tuh harus ada ya. ya atau Pokoknya semua buku-buku lagu misa liturgi, semua harus ada itu. Termasuk rumusan rumusan apa ya, rumusan rumusan lagunya itu loh maksud eh, apa teks lagunya nah, teksnya teks, juga ya lirik-liriknya itu loh lirik -lirik ya. kata-katanya pun lirik. harus diteliti secara teologis nah, kan boleh. makanya ada istilah nah, itu nah, uh -uh. kalau misalnya kayak lagunya uh, lagunya Nikita itu itu kan itu bukan lagu liturgi itu lagu rohani kalau lagu rohani bebas saja orang bisa nyanyi hanya kalau lagu ya. liturgi itu rumusannya harus benar enggak boleh rumusan yang Sifatnya itu sentimentalis. Uh, jadi kadang-kadang kalau lagu-lagu liturgi itu lebih mengedepankan uh, sifat komunal. Makanya paling banyak dalam lagu liturgi pasti selalu gunakan kata ganti kami. Tidak pernah kata ganti aku. Jarang sekali. Jadi lebih bersifat komunal. Jadi teks-teks lagu-lagu -teks, uh, liturgi itu harus sesuai dengan... Uh, ada lagu lagu proprium kan ada lagu uh, apa apa ordinarium kan kalau ordinarium kan sudah sudah teksnya itu sudah sudah pakem itu tidak diubah-ubah hanya yang berbeda itu kan nada-nadanya seperti lagu Dirie sampai lagu kudus lagu kemuliaan lagu anak domba sedangkan proprium kan sesuai dengan uh, tema tema perayaan pada saat itu juga tetapi intinya bahwa uh, teks-teks lirik-lirik lagu itu memang harus mendapat semacam itu Nil uh, nihil obstab imprimatur dari 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 apa dari otoritas gereja yang dalam hal ini adalah komisi liturgi jadi nanti kalau untuk buku teologi ada namanya komisi teologi begitu kan kalau pastoral yang berkaitan dengan buku-buku KTKC yang sifatnya pastoral ya komisi pastoral jadi setiap kuskupan itu sudah ada komisi tingkat kuskupan ada tingkat KWI bahkan tingkat Kepausan kan ada juga, seperti doa syukur agung kita, walaupun sudah diaprobasi, sudah mendapat aprobasio atau uh, semacam ya pengesahan dari semua uskup, tetapi harus dapat rekonksi lagi dari tahta suci untuk terjemahan. Jadi misal kita terjemahkan doa syukur agung, kita kan harus bawa ke sana lagi, mereka baca lagi, walaupun itu bahasa Indonesia kita, tapi mereka akan teliti lagi ini maksudnya apa dalam bahasa Indonesia. Apakah terjemahannya ini sesuai dengan teks latin atau tidak? Kalau misalnya tahta suci belum memberikan itu, ya jangan diterbitkan dulu. Karena doa syukur agung itu kan diterbitkan oleh komisi yang lebih tinggi kan. Komisi Turki di uh, tahta suci sana. Maka kita juga yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kita, ya harus mendapat uh, izin dari sana itu. Karena digunakan oleh uh, komunitas gerejawi, gereja katolik Indonesia misalnya begitu. Jadi semua. Ada yang sifatnya pastoral, ada yang berkaitan dengan pengajaran moral, ada yang berkaitan dengan liturgi, ada yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Intinya, dalam satu akumulasi terminologi kita itu tidak keluar dari iman dan moral itu, karena kalau lagunya, misalnya saya kasih contoh, ada lagu yang dulu pernah diprotes itu, kan? Bahkan sudah pernah dikatakan, ya, jangan nyanyi lagi. Misalnya, lagu "Maria" itu kan hanya pada Maria, hanya pada Maria. Bayangkan, jadi itu seperti sebagian masya hanya Maria saja. Ya, Yesus dilupakan. Nah, itu pernah di... di hanya kadang kala itu di kalangan umat, tuh, ada yang masih nyanyi juga. Makanya, ya, pastor Proki atau apa ya, perlu memperhatikan itu juga. Nah, jadi, rumusannya, kalau sudah bertentangan nih hanya hanya rumusan uh, kalimat yang pendek saja kalau tidak sesuai ya itu gereja perlu memang harus mengevaluasi ulang lagi begitu supaya ya, jangan dipakai lagi nah itu penting kalau buku-buku yang sifatnya umum seperti Anthony de Mello itu kan dulu ditembakkan oleh Monsenior yang sekarang di Jakarta ini Ignatius Suhari waktu dia masih romo beberapa buku Anthony Demelo tapi buku itu yeah. tidak perlu mendapat nilai ostad hanya semacam bacaan umum saja hanya bacaan yeah. umum saja bacaan apakah itu berkaitan dengan iman dan moral gereja kan tidak juga hanya bacaan umum saja semacam sebuah apa istilahnya seperti kita baca Tulisannya Mahatma Gandhi, ya kan begitu kan? Atau tokoh-tokoh spiritual dan agama lain, mungkin itu Reflexi. menarik untuk dibaca, kan begitu kan? Itu sah-sah saja, sah. tidak ada larangan. Intinya itu jangan, kalau berkaitan dengan komunitas gerejawi kita dan berkaitan dengan pengajaran iman moral, ya harus mendapat itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan lanjut dulu Pak Lucifer. Silakan, silakan. Back, back, back soundnya paman padua tuh mantep ya suaranya. Iya. <laughs> apa yang, apa nih bunyi bunyi kan? Bunyi dekat sawah kan? <laughs> jadi jadi relax, <laughs> jadi relax kita kalau dengar katak katak bernyanyi. Iya. Oh memang kita ini kalangan kodok kodok loh. -kodok oh. kedua doa sang katak ya, so, Ya yeah. ya yeah. <laughs> yeah, yeah, lanjut teman, lanjut. Hmm. Ya. Yeah. So. Jadi jadi di sini dengan mengangkat tema apologetik ini kita menjadi semakin melihat jelas ya Katolik itu tidak anti terhadap yang namanya kekritisan umat-umat awamnya. Justru sebaliknya gereja tuh mendorong agar umat-umatnya menjadi kritis mempelajari iman mereka sendiri pasca Vatikan kedua. Maka dokumen-dokumen itu diberikan akses demikian besar melalui Vatikan.va-nya, melalui website resminya yang udah pernah saya tunjukkan. Itu kalau teman atau mau lihat lagi nih sekalian sih saya masih buka soalnya. Ini deh saya tunjukkan biar makin gres. Jadi kalau teman-teman lihat ini, ini hampir semua bidang-bidang yang menyangkut ajaran iman tuh ada ada kongregasi khususnya ada departemen khususnya. Kayak di Indonesia ada departemen kehakiman nah gitu. Ini sekretariat umum. Ini kongregasi ajaran iman dan moral. Ini kongregasi dalam relasi hubungan dengan Gereja Timur. Ini yang mengenai uh, liturgi dan perayaan-perayaan sakramen. Ini kongregasi penetapan orang-orang kudus. Ini bahkan ada lagi kongregasi untuk mereka yang sudah ditahbiskan menjadi uskup. Ini kongregasi untuk pergerakan evangelisasi. Ini kongregasi untuk para imam. Ini kongregasi untuk tarekat-tarekat hidup bakti baik imam maupun suster dan bruder. Nah, ini kongregasi untuk sekolah-sekolah Katolik. Katolik. Nah, ini masih panjang teman-teman tuh. Lihat. Jadi sering-seringlah teman-teman tuh akses website ini. Kalau memang teman-teman mau menjadi seorang apologet Katolik yang baik. Begitu. Begitu dulu tambahan dari Katsu mungkin. Ya, sebenarnya kalau mau dibahas yang satu-satu itu bisa ya kalau kita baca dokumennya itu. Iya ya, betul Masuk kongregasi untuk tarekat-tarekat religius itu kan yang tingkat pausan itu ya iya. e, ada yang tingkat kuskupan yang di bawah kuasa uskup saja tapi iya. kalau mau naik naik ke status itu ya seperti kongregasi atau tarekat serikat itu kan prosesnya itu kan dari bawah nanti dia dari serikat privat e, naik ke serikat publik dia sudah boleh mendirikan namanya rumah novisiat. Lalu nanti, iya. istilahnya, kalau kaulnya itu bersifat publik, bukan lagi privat. Kalau publik itu berarti, ketika dia mengikarkan kaul, itu harus diumumkan di gereja-gereja supaya semua orang tahu bahwa dia ini terikat dengan kaul. Karena itu, nanti juga menyangkut, misalnya, kalau dia keluar sudah kalau kekal lalu mau menikah, hmm. ya, itu nanti dia terikat dengan itu juga. Beda iya, kalau iya. yang masih privat itu mungkin. Kadang-kala -kadang itu tingkatannya itu seperti serikat-serikat kerasulan awam itu kan, nah, iya. tapi tapi levelnya bukan bukan religius. Ada juga yang nanti levelnya sudah tahap ke religius, walaupun tingkatannya keuskupan. Uh, tetapi nanti kalau mau dinaikkan lagi supaya dia bisa berkarya di seluruh dunia, maka harus ada pe, apa istilahnya penegasan atau konfirmasi dari uh, dari kongregasi itu ya yang berkaitan yeah. dengan terikat serikat itu sehingga mereka boleh berkaya sehingga misalnya kalau misalnya ada yang tingkatnya terus ya kalau dia keluar suatu saat misalnya atau apa ya dia hanya sejauh saya tahu ya mungkin saya bisa salah sejauh saya tahu yang sampai di tingkat kuskupan saja yang memutuskan memberikan dispensasi misalnya tapi kalau kepausan maka dia harus sampai ke Roma ada harus ada pimpinan tertinggi juga yang di sana. Maka hampir semua terekat, semua terikat terekat yang sudah status kepausan itu tinggalnya itu pasti di Roma pimpinannya. Nah sama juga fakultas gerejawi. Ada juga tingkat kepausan, ada yang tingkat eh, istilahnya antara beberapa kuskupan. Eh, misalnya fakultas-fakultas teologi itu kan. Eh, misalnya kalau orang, misalnya kalau kita di Indonesia. Satu-satunya fakultas kepausan itu kan cuma yang di Jogja ini, di Fakultas Weda Bakti, Fakultas Teologi Kepausan Weda Bakti. Nah, misalnya kalau dia dapat bakaloriat dari situ, atau pendapat apa, lalu nanti dia studi lanjut lagi, misalnya berkaitan dengan teologi ya, teologi gereja Katolik, teologi dogma, nanti dia sampai ke sana, dia tidak perlu lagi matrikulasi istilahnya, pengulangan. Nah, dia langsung yeah. langsung nyambung. Istilahnya seperti sederhananya, memang tidak sama persis. Seperti apa ya dari akreditasi C, ya akreditasi A begitu kan? Jadi jadi tidak seimbang gitu. Tapi yeah. bukan maksudnya seperti itu ya. Tetapi ini kan soal soal fakultas gerejawi yang sudah diakui oleh Tahta Suci, sehingga ketika dia sekolah lagi di sana, dia langsung langsung sambung tidak perlu matrikulasi lagi istilah yang kita gunakan di di Indonesia eh, yang akreditasi A, B, C, apalagi segala macam itu kan seperti pengakuan pengakuan eh, sipil itu kan ada yang belum terakreditasi tapi dia boleh membuka institusi pendidikan ada yang terakreditasi dan nilainya C eh, kalau dia masuk ke yang A ya dia harus itu lagi turun tingkat lagi gitu kan kalau ambil iya betul dasar jana kalau datangnya dari fakultas yang tidak terlalu begitu lalu masuk ke ITB atau GM ya <tuk> tidak bisa langsung langsung jadi karena ya itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan sama juga di gereja kita tingkatan-tingkatan fakultas gerejawi juga seperti itu nah lain halnya dengan fak yang murni kalau filsafat yaitu lain halnya lagi tergantung dari institusi pendidikannya itu punya kerjasama dengan fakultas di luar negeri atau tidak Nah, itu kan biasa mereka harus mendapat semacam surat, apa ya istilahnya, surat pengakuan dari mentornya atau dari promotornya. Itu kan uh, supaya hmm. nanti dia bisa lebih ya, lagi musti. di luar negeri, karena kalau orang misalnya kalau di Jerman atau di mana, orang tidak mau akui kita punya jasa S1. Iya, betul, enggak laku S1 biasanya kalau pakai di Jerman enggak pakai, itu enggak laku. Turun ulang itu ya. <laughs> iya, benar, benar, benar institusinya itu ada kerjasama. Misalnya, uh -huh. kalau Yesuit, kalau punya punya fakultas gerejawi, eh, bukan fakultas ya fakultas filsafat, lalu ada yang tamat dari situ, lalu sekolah ke sana, maka harus ada rekomendasi dari institusi pendidikan dia waktu S1-nya itu. Baru dia bisa nyambung lagi, tapi mungkin dia akan ambil beberapa mata kuliah lagi, nah, supaya yeah. nanti mereka mengakui S1-nya kita. Kalau, kalau misalnya yang bukannya susah juga itu, nah, uh -huh. jadi, jadi nanti terikat dengan aturan sipil tapi juga kalau dari sudut pandang gerejawi itu soal fakultas teologi juga terikat terikat di situ juga iya. nah itu saya tidak tahu persis tetapi ada prosesnya sendiri seperti itu iya 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 okay. paman Katu boleh nanya lagi Aha. paman Katu uh, sebelum uh, nanya ini saya mau lurusin satu hal ini tadi sudah dijelaskan oleh paman Padua ya pertanyaan dari saudari Yona dan Saudari Yohana tidak menyebut nama merek seseorang. Dia hanya menyebut secara umum ya Paman Padua. Dan Paman Padua sudah luruskan ya. Ini agar ini arah, menjadi jelas ya. Soalnya ada yang komen seperti ini. Ini kan tadi Paman udah luruskan ya. Nggak ada framing-framing ke siapapun ya. Jadi gitu. Ini yang tentang apa ya? Ini yang tadi pertanyaan Yohana itu. Bahwa ada kalangan tertentu yang menyebut bahwa paus mengizinkan. Itu kan tadi paman sudah luruskan. Dan tidak ada menyebut nama paman siapapun tadi waktu ditanya. Ya, itu enggak Tolong tahu. Saya pernah bahasa di di mana di salah satu apa itu Warane yang mm -hmm. menangkapi di mungkin yang sampai yang Yohana dengar itu ya mungkin. Ah, Tapi ya. begini, begini, begini. Karena saya juga di situ begini. Jadi itu tidak jadi apa sudahlah. Itu kan hanya buku-buku sejarah saja, asumsi-asumsi setiap orang yang menulis tentang gereja Katolik, kan dari sudut pandang yang berbeda itu. Uh, terlepas bahwa mungkin dia mendengar ada yang mengucapkan seperti itu, saya tidak tahu persis ya. Saya tidak tahu yeah, persis yeah. karena saya bukan masuk dari awal waktu itu. Tapi intinya waktu uh -huh. itu kita sudah jelaskan uh, yeah, ke teman-teman yang di sebelah itu tentang inkuisisi yeah. itu kan. Intinya yeah. inkuisisi itu, paus tidak pernah menyuruh orang untuk membunuh. Intinya itu. Yeah apa ya. apakah mungkin salah ucap atau salah lidah yaitu kita manusia kan biasa salah tapi intinya bahwa ya. uh, tidak pernah uh, gereja menyatakan seperti itu. Intinya ya. bahwa itu adalah kewenangan di negara yang uh, menet, me, negara yang menghukum orang karena dia sudah mempropagandakan lalu mempropagandakan uh, masyarakat lalu mereka akhirnya saling Saling itu kan saling sikut, saling bahkan bisa perang, menimbulkan iya. korban. Ya, otak di balik itu harus ditangkap dong. Begitu, negara yang menghukum, kalau gereja hanya menetapkan ajarannya benar atau tidak, tetapi yang menghukumkan negara. Jadi gereja juga tidak tidak punya hak sampai ke ranah itu. Ya, istilahnya eh. waktu kami dialog itu kan saya kasih contoh, misalnya contoh kalau bilang, "MUI bilang pernyataan Ahok itu sesat." Nah, sudah. Nah, itu kan iya. mereka, mereka, itu kan itu kan nanti di pengadilan itu yang namanya eh, apa istilahnya eh, apa istilahnya keterangan saksi ahli namanya keterangan begitu. saksi ahli iya nah, jadi saksi, saksi, saksi sisi ahli sisi gereja itu sebenarnya keterangan saksi ahli dalam bahasa iya. sekarang kita ya sedangkan iya. untuk ranah hukum karena itu menyangkut kestabilan sosial. Iya. Yeah. bahkan yeah. itu bisa memecah belah perang. Harus apa? harus ingat waktu itu perang itu gara-gara kaum -gara bidat juga. Nah, otaknya yeah. harus di harus ditangkap begitu kan. Kalau dia tidak mau berobat. Yeah. Nah, itu yeah. itu penting penekanannya di situ. Terlepas mau pakai buku sumber apa sumber apa ini kan namanya sejarawan itu kan dia bebas nilai untuk menulis sesuatu. Kan. Nah, yeah. Itu penekanannya di situ. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi jelas ya Bapak Gajah Ma, Ma, Saudara Gajah Mada sama tadi siapa ya yang samber samber namanya. Nah samber beledek kilat. <gifat> Oke okay, jelas ya. Oke. Okay. Oke. Okay, ya, kalau ada saudara-saudara Protestan yang menanggapi itu tidak usah hiraukan intinya. Iya. dengar penjelasan dari Paman nih ya. Yang baru saya omong itu seperti itu begitu maksudnya. Oke okay, sip. Kalau nah, boleh saya tambahkan, memang saya pantau juga pada saat itu sebetulnya ada pertanyaan dari paman Adios yang uh -huh. uh, dengan ada dengan ada retorika mengatakan apakah paus mengizinkan pembunuhan. Nah itu mungkin itu di salah dimengerti narasi itu. Jadi uh, tetapi sebetulnya ya tadi seperti yang disampaikan paman Padua bahwa memang Suasana pada saat Dialog tentang Inquisition itu mm -mm. Memang eh, eh, Seperti yang sudah Dideskripsikan oleh Paman Padua Tadi bahwa Memang eh, Sebetulnya Inquisition itu eh, Bukan persoalan agama Tetapi lebih kepada persoalan eh, Kestabilan politik dan Ketertiban masyarakat di Spanyol Pada saat itu Sehingga mm -hmm itulah yang menjadi uh, apa uh, uh, permintaan dari Isabel sama uh, apa suaminya kepada paus supaya mereka bisa melakukan uh, pengadilan terhadap orang-orang itu dan gereja diminta gitu loh untuk melakukan penyelidikan tetapi pelaksanaan hukuman itu kan pengadilannya kan ya di dalam pengadilan sipil itu Nah, ini saya kasih contoh yang terakhir ya, yang 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 sekarang ini ya. Seperti kasus di Irlandia beberapa imam yang melakukan pelecehan itu yang sudah dipecat oleh gereja. Ada yang Betul. memang waktu itu sempat protes itu kita bisa baca di DW dokumentari, salah satu ya. YouTube punya Jerman. Itu kan waktu masanya Paus Benedictus itu. Jadi memang uh, yang ini ini kesaksian dari mantan-mantan imam dari salah satu kongregasi yang namanya Uh, namanya uh, Legionaris of Jesus. Nah pendirinya itu ya ya kita mirip-mirip dengan apa ya mirip-mirip dengan uh, yang didirikan oleh salah seorang yang orang Spanyol itu namanya siapa ya yang mendirikan ini. Opus Dei itu. Opus Dei. Uh, Maria ah, Escriva. Tapi kan pendirinya itu kan hidupnya suci baik kan begitu kan. Betul. Nah yang ini ini malah tidak di sekitar umur berapa itu baru diketahui kemudian ternyata dia punya istri simpanan Imam dia. Oh. Bahkan sejak uh, Paus Yonis Paulus itu bahkan waktu mereka hadir di Vatikan lalu Paus uh, istilahnya mengapresiasi ya bahwa mereka ini mendirikan sekolah uh, ya uh, rumah pendidikan lalu apa-apa segala macam itu. Tetapi uh, dengan kekaguman kekakuan yang yang kemudian dinonton publik ternyata ada korban-korban yang diduga waktu itu dilecehkan oleh si pendiri si, pendiri uh, apa nih ordo uh, apa, apa namanya tadi uh, Legion, Legion. of Jesus England. itu tentara Kristus itu kan nah bahkan setelah karena ketahuan secara publik bahkan yang kasus di Irlandia juga itu ada menguat itu ada beberapa nah mungkin karena waktu itu gereja masih berhati-hati untuk menilai dan belum ada ketegasan dari Uh, Paus benedictus untuk menyelidiki. Jadi penting juga kan itu bagian dari dari apa internal gereja ya. Nah nanti kemudian yang sejauh saya tangkap dari uh, video itu berdasarkan kesakian dari beberapa imam bahkan mantan imam dari situ sampai dia keluar karena sampai dia cerita itu mau nangis-nangis itu gara gara dia tahu bahwa ternyata dia punya pendirinya ini uh, terbukti uh, itu. punya itu. Nah, akhirnya paus paus itu kan kemudian secara memberi kebebasan penuh untuk menyelidiki kasus itu bahkan dia memberikan kewenangan itu kepada Irlandia supaya uh, diadili secara hukum sipil. Nah uh, karena waktu itu dari Irlandia uskup-uskup Irlandia pun masih berhati-hati untuk uh, menilai kasus itu ya. Tetapi setelah itu ya, setelah sudah tahu pasti ya, bukan hanya dia saja, bahkan ada beberapa dan akhirnya efek dominannya untuk beberapa imam itu. Ya ini kita jujur-jujur saja lah, ini bisa nonton di media internasional, orang tahu semua. Nah, ya. Jadi kadang-kadang jadi memang perlu juga, uh, karena orang-orang Katolik di Irlandia masih menghargai uh, apa ya keistimewaan dari Vatikan untuk bagaimana supaya mengurus imam-imam yang bermasalah ini. Ya kalau memang kasusnya itu sudah sampai ke ranah hukum ya sudah. Berikan saja ke ranah hukum untuk diproses secara hukum. Nah itu, itu penting di situ juga. Untuk uh, uh, mengadili orang secara adil sesuai dengan hukum sipilnya. Kalau memang harus di, dipenjarakan atau didenda ya sudah. Uh, termasuk beberapa puskupan di Amerika kan harus mengeluarkan banyak uang untuk memberi denda. Terus beberapa... Ya walaupun memang kita bukan yang kasus-kasus itu bukan hanya kalangan imam ya, tapi ini karena menyangkut Gereja Katolik ya semua orang kan mata terpana ke situ semua kan. Walaupun di luar kita juga ada banyak juga seperti itu. Jadi itu 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 salah satu contoh-contoh-contoh konkret saja. Mungkin yang lebih halus ya di zaman sekarang ini kan sudah nah, beda kalau zaman dulu kan masalah agama ya masalah perang perpecahan yeah. jadi juga orang orang kafir serang Spanyol Spanyol serang itu lalu masih dibawa ke Raja Karel keberapa waktu itu dia masih punya kuasa mm -hmm. penuh atas wilayah Jerman Rusia sama it, termasuk Italia dan Spanyol ya yang lain kan sudah terpisah lalu ada beberapa pangeran yang memisahkan diri lalu kalau pangerannya itu atau rajanya itu katol, eh, Protestan ya semuanya Protestan kalau di Katolik semua Katolik itu pola pola zaman itu seperti itu diatur dalam hukum negara karena waktu itu diatur seperti itu dan ada bidat-bidat yang kemudian memporak-porandakan bahkan ada yang pernah mau menyerang Roma itu kan kasus ada beberapa kasus itu menyerang ya, merebut ya. sampai mereka perang itu kan yang namanya sampai sekarang itu kan eh, Garda Swiss itu kan punya sejarahnya sendiri mereka mempertahankan itu kota ya, Roma ya. itu dari serangan dari luar itu kan ini karena masalah bidat Nah otaknya itu harus di ngapain begitu? Gara-gara dia orang orang mati harus dibunuh dong. Pemerintah sipil yang menghukum dia bukan dibunuh, maksudnya dihukum. Kalau tidak bertobat ya dihukum mati. Nah itu kita gereja tahu sejarahnya seperti itu. Bahkan dalam dokumen resmi kan dikatakan, tapi tidak menyebut jumlah korban. Karena itu masih sebuah asumsi saja, belum pasti apakah jumlahnya sekian atau lebih sedikit kita tidak tahu persis. Tapi faktanya memang seperti itu. Nah itu konteks-konteks dulu itu lebih keras daripada yang sekarang ini. Begitu. Ya kalau masih tidak bisa terima penjelasan dari Paman Padua, saya undang hadir langsung Sambar Beleda Kilat dan Gajah Mada. Kan kamu bilang saya harus bertanggung jawab karena ini channel saya. Silahkan hadir. Nanti kita putar ulang di bagian mana terus... Ada penyebutan merek atau tidak, satu di situ ya. Kemudian sudah ditengahi oleh paman. Padua. Kalian berdua masih begini ya? Silakan hadir saja, kita dialog di dalam. Silakan, saya tunggu. Oke, saya tanggapi dulu. Bagai kacu. Oke, silakan. Baik, kenapa tadi saya menyinggung soal yang dijelaskan oleh paman? Padua ya, karena... Eh, Bapak Ibu, teman-teman, banyak buku buku kasih tikan channel saya mereka mengenalnya tulisannya jet komik tapi dikutip yang menulis apa namanya Elon seandainya kita lihat dengan buku-buku konspirasi lebih ini ya yaitu eh uh, Ellen g-white misalnya eh uh, uh, apa namanya itu, itu tulisannya tolik tapi itu berjelas tadi gimana eh, posisi-posisinya tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kenapa saya singgung itu terlalu banyak buku konspirasi yang berisi tulisan-tulisan menyerang Katolik maka dari itu ya di channel saya sudah pernah saya tanggapi misalnya juga termasuk inkuisisi itu ya misalnya ada yang menuduh uh, pada zaman itu uh, kaum donatisme di inkuisisi misalnya ini tidak terkait dengan siapapun. Saya hanya menjelaskan apa yang saya ajarkan ini. Enggak ada saya nyebut juga orang lain, ya. Nah, saya pernah tanggapi karena dibuat video oleh GBI Agrape. Nah, nanti ada videonya di channel saya. Dia menyinggung bahwa orang Katolik dulu itu mereka inkuisisi kaum donatisme dan ada beberapa yang mereka sebut di situ. Lalu saat itu saya jawab begini. Tadi Paman Padua sudah sangat lengkap. Saya hanya menggarisbawahi saja ya uh, uh, saya tinggalkan mengenai buku hanya itu saja bapak ibu saya memberi rambu-rambu aja uh, atau ibaratnya kalau kita di jalan itu ya mesti hati-hati gitu ya uh, uh, melihat buku itu aku memang ya hadirkan LNG lain lalu kita Suaranya Bang Gia kurang jelas atau koneksi saya yang kurang baik. Akan bahwa dia ya sebenarnya. Iya putus-putus nih Paman Gia. Paman Gia LIKE, suaranya putus-putus. Nah, saya terdengar. Iya iya silakan silakan lanjut lanjut. Halo? Ya, udah jelas. Iya, udah jelas. Ya. Saya beranjak dari masalah buku putus-putus lagi. Masalah buku saya sung. Bu Bu, 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 bu Belum. lancar sekarang? Belum, Sudahkah? masih putus-putus. Halo? Tes, tes. Ya, kalau sekarang oke. Okay. Sudah belum? Halo bro? Ya kalau sekarang oke paman Kia. Halo? Ya. Oke. Lanjut paman. Ya. Iya. Suara lanjut. saya terdengar. Iya. Oke. Ya oke. Saya tinggalkan masalah buku. Masalah buku saya singgung. Kita mesti hati-hati. Banyak buku-buku konspirasi. Memang isinya selalu mengutip dokumen Katolik. Perhatikan buku uh, yang ditulis oleh misalnya oleh Ellen G. White, Jack Chick. Dia mengatakan bahwa ternyata Katolik itu pura-pura jadi pendeta, padahal uh, ada seorang yang uh, dia itu dari Yesuit gitu. Nah ini kan buku-buku begini tuh, ya kita harus hati-hati memang, ya uh, jangan juga lawan bicara kita menghadirkan sejarah, memang seolah-olah dia mengutip sejarah kita gitu. Ya seperti tadi yang saya ceritakan Jack Chick sama eh uh, apa Ellen G White ya pendiri Gereja Advent misalnya. Itu kan ada bukunya The The Great Controversy. Yeah. Itu kan tulisan ya tulisan Ellen G White ya. Nah, itu kan contoh-contoh yang yeah. saya berikan. Oke. Okay. Nah, terkait dengan inkuisisi saya pernah tanggapi karena di uh, dibuat pernyataan oleh kelompok dari uh, GBI Agrape mengatakan bahwa gereja Katolik membunuh kaum donatisme. Lalu di dalam uh, video itu, ya ada ada satu yang harus saya baca ya uh, dari slide saya di laptop. Nah, kebetulan ini saya pakai HP. Saya saya bacakan begini. Inkuisisi itu bukan atas perintah paus. Bukan dilakukan oleh gereja. Alasannya kenapa? Begini. Inkuisisi itu dilakukan untuk mengadili orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Dan inkuisisi itu diadakan oleh negara. Ingat itu ya, oleh negara. Gereja tugasnya apa? Hanya menyadarkan orang-orang atau kelompok yang mengajarkan ajaran sesat supaya mereka bertobat dan meninggalkan ajaran sesat itu. Jika tidak mau juga, maka orang atau kelompok tertentu itu ya berhadapan dengan pengadilan negara. Karena apa pada masa itu ajaran sesat itu atau kelompok yang mengajarkan ajaran sesat itu dipandang sebagai kriminal dalam negara. Itu masalahnya, aturan negara mengatakan kelompok yang mengajarkan ajaran sesat kriminal melanggar hukum negara. Itu yang benar. Kalau kita bisa mengacu eh, ke beberapa negara, itu karena memang aturannya begitu, bukan atas atau dilakukan oleh gereja, ya. Tapi itu diserahkan pada negara karena negara memandang ajaran sesat itu ya kriminalitas. Itu, ya. Nah, itu yang saya tanggapi ketika uh, ada video yang disebarkan oleh GBI Agrape. Nah, ada videonya mungkin nanti saya sebarkan di komunitas di Youtube nanti. Oke, okay? supaya tidak ada yang mengatakan uh, saya juga menyinggung yang lain nih. Wah, ini mengerikan okay. ini kalau uh, kita membicarakan apa, mereka me me mengatakan bahwa kita menyinggung orang lain. Oke, okay. terima kasih Katsu. Iya ini Gajah Mada dan Samber Bledek. Silakan naik, Yohananya sudah saya panggil kembali. Silakan kalian counter. Yohananya sudah ada di tempat. Kalau kalian yang tidak berani naik, jangan kalian berkata macam-macam. Silakan. Ya, saya tunggu. dibanding saya ngomong sendiri di sini, dua orang itu masuk aja di sini. Iya, ada dengan saber bredek kilat. Masuk aja di sini. Jangan Nih, uh, yang terang di chat. Gitu loh. Oke. Jadi ditunggu ya. Silakan. Saya enggak akan memberikan uh, klarifikasi ataupun untuk menjelaskan. Maksud saya kalau kalian berdua belum naik. Biasakan untuk gentleman ketika berketik-ketik ria di sana. Enggak berani bertanggung jawab siapa, bertanggung jawab. Ya. Beranikan untuk bertanggung jawab. Sudah dewasa kan? Saya tunggu ya dalam waktu 10 menit. Sambil ya kakak Nona. Uh, ya. Nah. Oke sambil nunggu kakak Nona kita silah, uh, persilahkan Pak Terry bertanya santai ya Pak Terry ini ini ada sedikit masalah sengaja saya undang balik kakak Nona kita biar clear gitu tadi kan disuruh harus bertanggung jawab oke okay, ini yang mengeluarkan pernyataan sudah datang silakan kalian dua hadir Gajah Mada dan Samber beledek saya tunggu silakan Pak Terry kalau mau bertanya iya Waduh, saya jadi sedikit bingung juga nih. Ada apa sebelumnya? Enggak apa-apa itu 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 biasa di ranah perYouTubean nggak apa-apa. Apa yang Bapak mau tanya? Gitu. Iya 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 ya. jadi uh, ya saya terima kasih ke Paman Padua ya malam ini saya jadi lebih jelas mengenai nihil obstat dan imprimatur ya, luar biasa Paman Padua untuk penjelasannya. Uh, ya. Minta maaf saya masuk belakangan tadi dan kebetulan paman Ge tadi membicarakan itu. Minta maaf saya belum tahu sebelum-sebelumnya mengenai apa. Cuman tadi singgah di channel ini dan saya tertarik untuk ikut bertanya-tanya sebagai awam yang bodoh. Nah, E, melanjutkan ini, ya, Paman Katsu. Jadi, secara buku terbitan, ya, sangat jelas tadi, ya. Kemudian, tadi, Paman Katsu sempat e, menjelaskan, e, cuma saya e, minta maaf, saya belum terlalu mengerti. E, jadi, yang saya ini tadi kan mengenai bagaimana untuk e, ini, ya, apa media-media elektronik. Uh, ya, termasuk YouTube, uh, termasuk ke uh, web-web yang ini. Nah, itu kan uh, sampai saat ini saya belum lihat mengenai bagaimana dibuat seperti mendapat imprimatur dan uh, nihil obstat, dan imprimatur. Nah, oke, okay, uh, tadi dijelaskan Paman Katsu uh, ada. Ini inisiatif dari KWI, cuma saya belum terlalu menangkap. Uh, kalau bisa dijelaskan lebih lanjut. Uh, tetapi mungkin akan sampai ke ini. Saat ini yang saya lihat kan ada berbagai uh, channel uh, apologet katolik. Uh, saya juga pernah singgah di channelnya Paman Gea. Kemudian, ada apostolik TV, ada Katolik Kukeren. Nah, satu pertanyaan juga ini, eh, sebab kita kan punya magisterium eh, sebagai sumber pengajaran dan eh, sebagai eh, standar, ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana menyikapi apabila ada perbedaan pandangan antara uh, apologet Katolik menurut Paman Katsu itu sebaiknya diselesaikan dengan cara bagaimana sebab uh, kalau misalnya <tuh> uh, kalau di sebelah itu karena tidak ada kesatuan ya mereka bebas-bebas saja. Cuman kalau di kalangan apologet Katolik ini yang saya khawatirkan sebab mm -hmm. nanti jangan sampai awam jadi bingung yang mana yang benar. Okay. Seperti itu paman. Oke, yang pertama yang mau saya tanggapin itu kemarin ada pertemuan pada tanggal 27 Mei itu di Zoom itu yang jadi pembicara Romo Surya Awangga SC. Beliau sampaikan memang dari KWI sedang memproses agar web-web lepas seperti blogspot yang menulis tentang ajaran-ajaran Katolik itu bisa di screening. Ini masih sementara dikembangkan, gitu ya. Untuk YouTube, YouTube pun begitu akan di-screening. Di-screening di sini apa akan ditinjau dilihat kontennya membicarakan ajaran Katolik. Nah, mengacu pada kanon tadi, sesuai tidak dengan ajaran yang diberikan oleh Magisterium. Begitu, katakan kalau tidak sesuai dengan Magisterium, tentu yang memiliki channel nanti akan dihubungi, Pak itu udah konsekuensi logis gitu. Nah, oh menanggapi, begitu ya. Jadi iya. Minta maaf saya potong. Oh iya artinya silakan nanti silakan apa-apa. Akan uh, akan ada screening dari pihak uh, KWI, kemudian iya. uh, mereka akan menghubungi channelnya begitu ya, Pak. Iya pasti 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 hmm. itu pasti pasti. Oke okay, oke okay. oke. Okay. Uh, itu juga berkenaan dengan web-web uh, mungkin blogspot kan akhir-akhir uh, ini juga agak hebat ya Pak. Nah itu juga nanti pasti. Cuman kan ini proyek bertahap gitu ya. Kita tahu imam kita juga minim gitu jumlahnya di satu sisi. Oke terus mengenai masalah perbedaan pendapat antara youtuber yang A dengan yang B, kalau saya orang dari kan teman kita sambil beledak minta. Maaf dari Yohana, apa hadirlah itu link sudah saya berikan loh. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan Kak Nana, ya. Hmm, begini, Nona begini. kita. Halo. Hmm, gitu. Halo. Iya silakan, teman. Uh, maksudnya begini uh, untuk Yohana atau juga teman-teman di live chat itu ya. Ya sudahlah saya tidak usah pikirkan itu, tidak terlalu penting itu untuk dibahas itu. Istilahnya uh, terlepas bahwa mungkin ada yang salah ngomong atau ada yang nanti apologet Kristen itu. Saya pernah baca itu di Youtubenya uh, YouTube-nya Warane itu kan. Nah, uh, sempat ada menyinggung itu ya. Saya saya tidak tahu persis itu kan. Saya biasa tidak terlalu peduli hal-hal yang bukan substansial ya. Tetapi maksudnya iya. mungkin kita salah dengar atau mungkin salah ucap. Sebaiknya secara personal saja, jangan di live nanti orang lain dengar semuanya kan kurang enak. Intinya sudah lah. Uh, kalau mungkin ada misinformasi, yaitu biasa kita manusia itu kan pasti ada ada salahnya sih itu ya. Tapi intinya iya. kalau soal inkusisi waktu itu yang kami bahas dengan yang teman Muslim itu itu sudah jelas. Saya, bahkan saya di situ sudah menjelaskan secara detail seperti ini. Jadi intinya kesimpulannya sudah jelas, tidak ada yang namanya bilang paus yang menyuruh untuk apa, karena kalau saya buat perbandingan dengan beberapa buku yang saya baca juga itu memang uh, untuk itu juga menjadi counter untuk buku-buku lain yang menulis tentang sejarah yang salah, apakah karena dia membenci Katolik, kita tidak tahu persis apakah dia orang Katolik yang menulis atau bukan. Ya namanya kalau orang Katolik pasti dia membela gerejanya, tapi yang membenci ya pasti dia akan mencari kesalahan gerejanya. Tetapi kalau kita ya, betul. meneliti satu-satu, misalnya di salah satu buku yang saya pernah baca di Spanyol itu tahun 1194 itu dalam dokumen Alfonso II, seorang raja Aragon Catalonia yang melawan heresi Waldensian, nah itu kan pengadilannya itu itu diberi hukuman hukuman bakar. Tetapi itu bukan inisiasi dari otoritas gereja. Nah, jadi dia menambahkan itu dalam uh, peraturan perundang-undangan di Spanyol waktu itu. Ya, memang gereja hanya uh, mendirikan inkuisisi itu untuk uh, mengkonter ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa ini tidak benar ini tidak benar. Sedangkan nanti soal otoritas sipil menghukum karena soal masalah stabilitas politik ekonomi, yaitu memang sah-sah saja sesuai dengan kewenangan dia di kerajaannya itu. Itu dibaca, itu ada dalam dokumen Alfonso II tahun 1194, Raja Aragon Katalonia. Ya, mungkin waktu itu disebut begitu ya zaman itu di wilayah Spanyol. Nah, termasuk juga misalnya ada buku yang ditulis oleh Lorente. Nah, itu juga di konter di juga bahwa ada beberapa tulisan yang ditulis oleh Lorente yang katanya itu adalah Mantan inklusisi Spanyol. Nah, di situ dikatakan bahwa kadang-kadang ada beberapa informasi yang yang tidak benar yang dia sebarkan dalam uh, kisah tentang aktivitas inkuisisi di wilayah kerajaan Argon Spanyol itu dokumennya tahun 1225 dan 1228 itu. Nah karena begini nanti kemudian itu memang uh, paus Sixtus keempat lalu kemudian Inosen ke mereka mengeluarkan bola lagi. Mereka menggunakan bola lain tentang aktivitas inkusisi yang tentu saja sudah berlebihan yang ada di uh, wilayah kerajaan itu. Dan ini kan tidak sesuai lagi dengan apa yang dimaksudkan oleh gereja. Nah, itu juga ada beberapa bola yang untuk melawan itu, jangan sampai nanti terjadi kekerasan fisik bahkan sampai hukuman mati itu. Jadi artinya gereja juga tetap memperhatikan situasi itu, bukan berarti gereja diam. Nah, itu perlu kita uh, uh, pahami dari sudut pandang itu bahwa oke. Okay, bahwa orang menuduh secara tidak langsung bahwa ini gara-gara gereja mengizinkan akhirnya terjadi yang sampai berlebihan seperti ini, ya sah-sah saja kalau mereka menuduh seperti itu. Tapi intinya, bahwa gereja dalam otoritas pengajarannya tidak pernah uh, mengikut campurkan soal urusan di uh, wilayah negaranya, tetapi gereja tetap mengedepankan uh, sebagai suara kenabian supaya hal-hal yang nanti sampai terjadi seperti itu. Jangan jangan terjadi lagi. Nah, ini yang ditulis oleh beberapa uh, sejarawan bahwa paus uh, Maaf juga Pamanpa dan selanjutnya sinode 8. Ah, uh, sampai ya, saya sabar-sabar-sabar. Uh, memberikan sabar, sabar. mereka ini, beberapa bulan untuk melawan uh, aktivitas inkuisisi itu. Ya, oke. Okay. Ya. Baik. Izin yang Paun dua untuk dipotong. Ya, izin mau dipotong. Gajah Mada ketimbang kamu, ketimbang kamu. keluar kuar di situ masuk aja ke sini, ayo bersama saya. Saya mau tahu skill kamu dalam mendengar. Listening comprehension skill kamu. Ketimbang kamu, ketak-ketik di situ, masuk di sini. Kalau kamu gentle. <laughs> ya sudahlah itu tidak perlu ditanggapi lagi ya sudahlah saling itu saja mungkin eh, kesalahan kan ini, informasi yang kita dengar atau hal yang seperti tadi. ini nah. hal yang seperti ini kalau tidak ditabuk dulu ya kan paman padua istilah kasarnya kalau tidak ditabuk dulu dia tidak akan tahu kalau misalkan cara dan pola dia itu bisa menyesatkan orang lain dan hati dia bisa memberikan orang lain itu hati yang pahit gitulah Pak papan Pak Dua nah, kan? bagaimana yang kalau setengah jam, jam itu itu tidak usah dibahas aku. lagi. No, no, mm -mm. Pak, aku lagi. usul karena kita sudah jelaskan lagi. waktu itu panjang lebar tuh dengan teman-farhan betul, betul. itu, semua dengar kok itu tidak nah. kita salah dengar salah dengar atau salah tangkap ya. Kadang-kadang namanya live ini kan video kan bisa suara bisa hilang muncul hilang muncul kita tidak menangkap keseluruhan itu kan karena sinyal juga kan makanya lebih baik ya secara pribadi. Iya. Kalaupun itu. nanti dia live kan, kalau nanti dia live saya kan tonton di channelnya dia. Kalau dia tidak pin linknya dan saya tidak bisa masuk berarti saya anggap kamu itu hanya pembual saja. Ah. Kalau betul kalau betul kalian reaksi. Kalau betul kalian reaksi ya video ini pin link kalian, stream streamer kalian. Kalau saya tidak bisa masuk berarti saya anggap kamu itu pembual. Biasakan sudah, sudah. bertanggung jawab atas ketak ketik itu kamu di dengarnya sini. Dengarnya dari mana sebenarnya yang pernyataan itu? Dengarnya apa? itu dari mana? Harus 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 bilang bilang di sini juga supaya jangan eh, apa nanti kesalahan tidak apa apa mau sebut channel apa saya tidak soal kok ini kita kan uh, bukan paman padua jadi kan kita tuh ada ya jadi begini paman padua saya tuh orang biasanya uh, menggunakan kata-kata dengan uh, majas gitu loh paman padua dan saya tidak pernah menyebut sesuatu merek baik siapapun itu itu kalau saya tetapi kalau dia framing saya menyebut DKC dia harus kasih pembuktian sama saya di sini. Pembuktian kalau saya menyebut DKC dan menuduh memfitnah DKC, biar saya ngerti nih. Pola pikir dia, pola dalam dia mendengar, listening, konferensi, skill dia sebatas mana. Nah, sekarang gini ya, katsu yang tengahin tadi, paman. Padua sudah jelasin ya kamu mau dengar paman padua atau mau dengar yang mana terserah kalau katsu akan dengar paman padua apa yang kamu mau lakukan lakukanlah ya lakukanlah gajah mada kalau kamu anggap itu yang paling benar silahkan gitu karena saya kalau narasumber yang hadir di channel saya sudah saya announce semua tidak boleh sebut merek itu mereka sudah tahu Bahkan paman padua pun tahu kebijakan saya yang ini. Jadi silahkan kalian mau lakukan apa, nggak apa, -apa. Ya? ya. Jadi kita nggak usah lama-lama ribut -lama e... gitu. Iya. Gitu. Nggak usah mengurangi, lama, -lama mengurangi, adek, gitu. Ya, ya tanpa paman mengurangi rasa hormat lah ya sama paman padua sama paman Lucifer di sini. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan ya. Kalaupun dia mau memfitnah saya dengan menyebutkan merek ya, saya minta maaf. Biar ini tidak panjang tapi kalau kamu mereaksi video ini saya tunggu kalian pin link stream yard kalian kalau saya tidak bisa masuk saya anggap kalian pembual. Hanya itu saja kalau kalian berani untuk mereaksinya tapi tidak pin link stream yard kalian saya anggap kalian pembual. Sudah, sudah berani ya, pertanggung jawab. Publik-publik publik yang menilai saja sudah. Katsu ya, nggak berani itu, bertanggung jawab, Bertau, berani ya, bertanggung jawab ya, atas apa, ya, apa yang dia katakan. Efisien atau apa ya? ya, ya itu sudah ngerti. biasa deh lah. Ah, nah, kamu mas, kayak nggak ngerti. bener nggak paman? Netizen kan biasa suka manas-manas. Itu paman? Bener nggak? Sekali bener dididik mereka-mereka ya, nah, ini. Udah nggak usah kepancing lah. Aneh-aneh. <laughs> Lama-lama nih buat di sini. Mungkin Yohana, mungkin Yohana dengarnya di channel mana? Nanti saya itu, bawain siomay ya, Mbak, Mbak Yohana, Yohana ya. ya Maafkan Kak saya bawain siomay ya. Tapi intinya nah, begitu brandi, ya. Intinya brandi, begitu. Brandy gimana? Jadi, Brandy. No ya. Lagi itu. Selamat malam. Panjang, tapi ya. Berkada berkadalem. Ya, berkada dalam ya, semua beneran. yang di room. Iya, iya. Uh, ini Bro Kacu, saya juga bingung nih. Hmm. Bro Kacu. Ini hmm. uh, saya sampai puter ulang lagi nih apa pernyataannya Yohana itu tadi? Hmm. Saya puter hmm. ulang lagi. Nah gini, uh, menurut saya sih memang sudah clear ya sama Paman Padua. Kebetulan iya. Paman Padua sudah jawab tadi ya. Cuma gini, Betul. gini nih, gini kalau brokat ulang terulang uh, tadi itu percakapan tadi, hmm. uh, memang Yohana terus terang ya maaf ya Yohana. Bikin narasi bahwa ada channel Katolik gitu loh. Nah, menurut saya pribadi nih ya, kalau bisa tidak hmm. usah disebut begitu. Itu enggak usah dikatakan. Jadi narasinya ini ada, ada ketidak terhadap channel Katolik lain. Kalau menurut saya loh ya, gitu. Ya. Nah, hmm. sudah, okay. semua juga saya anggap semua clear. Paman Padua juga udah menjelaskan bahwa di sana tidak ada yang menyatakan bahwa paus menyetui, menyetujui pembunuhan, ya. ya udah itu aja. Cuma yang saya tangkap narasi saya sebagai eh, sebagai apa ya pendengar nih tadi, begitu loh. Jadi seakan-akan Yohana ini ini eh, menyinggung channel-channel katolik lain gitu loh. Ya ini tidak benar seharusnya kayak gitu-gitu loh. Saya rasa kita sebagai orang Katolik, ya, saya rasa ndak enggak, enggak perlu sampai segitu-segitu. Kalau ada masalah apa apa, saya rasa di, di belakang atau bagaimana itu langkah awal ya. Saya rasa begitulah. Jadi ini ndak enak. Ini pendengar apalagi untuk untuk orang-orang non Kristen ini, kayak enak ini dengerin. Iya. Saya nur, mm -hmm. menurut saya mm -hmm. itu ya. Saya, saya 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 juga sampai cek, terus saya cek juga di channel apa di KC. Saya tanya personel-personel-personelnya, uh, mereka yakin tidak ada pernyataan itu, kayak gitu. Nah, cuma saya hmm. yang sorotin ini narasinya jangan, tidak usah narasi narasi begitu, saya rasa loh. Jadi supaya ya, kita orang ini. Kalau ulang -ulang narasi ulang mungkin bisa saya benahi, Pak ya. Tapi hmm. uh, sekali lagi saya tidak pernah menyebutkan nama merek. Iya itu betul. Tidak paling betul. paling pantang bagi kita ya. Ya dalam beberapa politika gitu, betul, Itu tidak betul. Sama -sama. Betul. Tapi saya sekupnya lebih umum, lebih luas. Saya lihat gitu. Ini channel Katolik ya. juga. Ini channel Katolik juga, gitu loh. Maksud saya skupnya saya lebih 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 luas, gitu. <tutup> uh, Siswana, gitu. Maksud ya. saya ya. paham ya gitu, okay. saya sih gitu. Nanti kita tunjukin, kita tunjuin mm -mm. ke awam bahwa Katolik ini loh punya persatuan, mm -mm. gitu. E Kecuali sekali, dua kali, tiga kali kayak ada channel tertentu yang yang memang uh, menyimpang, ya, uh, mm. itu kita benahi juga tidak apa-apa. pun harus secara, secara apa, halus dan keren dan hati ya, saya rasa gitu. Saya sorotin ya, cuma ya, di situ ya, ya. ya maaf. maaf ya. Bu enggak, maaf nggak, Puluwana, asis, ya. Saya, saya suka ya, itu. Ini. Saya, <laughs> saya terus terang ini. saya baru ngikutin ini channel-channel hmm. uh, Katolik, Katolik ini sejak ya kira-kira ya, setahunan, tidak sampai setahun mungkin. Tapi saya aktif maksudnya, saya ngikutin, ngikutin. Saya kepingin, kepingin bentuk image di kepala saya ini bahwa Katolik ini indah kayak mereka mereka loh saling gontok-gontokan, saling indir saling apa? Saya tidak kepingin ngelihat begitu. Itu aja yang ya, yang saya, saya sampaikan ya, ya Bulkacu, Terima kasih, ya, terima kasih. Saudara-saudara saya, paman Padua juga. Terima kasih Siap. banyak. Iya, terima, terima kasih, ya. kasih. Selamat malam. malam Dengan yang dibilang oh. oleh Pak Joseph tadi, saya juga setuju, Pak. Kalau saya tidak mau ada gontok-gontokan sesama Katolik justru ketika misalkan ada e, siapa yang e, apa namanya melenceng atau salah itu keserahkan sama yang berwenang dan ber, e, berkompeten lah gitu loh Pak di bidangnya kan nah kalau misalkan ada segelintir orang yang merasa dia disebut padahal tidak disebut ya publik bisa menilai justru saya mengamankan siapapun itu tidak bisa dikatakan e, kita kan hanya kenal beberapa channel Katolik ya ya kan? Tapi di luar sana bertebaran banyak. Jangan ditanya. Seinternasional, seindonesia ini pun banyak. Kalau bisa dikatakan kata channel katolik, channel katolik itu luas. Bahkan yang kata Pak Yusuf uh, tadi betul. Katsu pun itu sebagai channel katolik, betul sekali. Tapi untuk kata umumnya, kalau ada yang merasa ya saya angkat tangan. Saya tidak pernah mau menyebut nama siapapun. Bahkan denominasi pun saya tidak mau menyebutnya. Karena di uh, itu bisa kena delik ya kalau dihukum, bisa kena delik. Ada pasal-pasal penistaan walaupun kita tidak punya, tetapi itu sudah sebagai pasal-pasal penistaan. Nah, itu yang saya hindari. Di channel manapun saya menghindari kata-kata itu. Sekarang ini hukum sangat sensitif. Bisa dikatakan eh, berbalik menusuk kita, bisa juga berbalik menusuk orang lain. Itu. Ya. Makanya saya ya. harus hati Iya, sudah sudah ya, Ade terima kasih Mungkin sudah datang ya. kembali. Mungkin begini, tadi itu, uh, saya hanya mengira-ngira apakah di channel Katolik DKC karena kan waktu itu kan ngomong Inkuisisi di situ ya kan. Kalau di hmm. saya tidak pernah enggak pernah masuk yang waktu bahas itu, mungkin beberapa bulan yang sebelumnya atau apa saya tidak tahu persis. Karena memang di channelnya Warane itu itu ada disinggung lagi walaupun saya tidak nonton keseluruhan juga. Hanya kalau yeah. saya pribadi saya tidak terlalu peduli yang soal-soal itu kan itu sekarang <laughs> eh, saya itu ketawa-ketawa saja. Tapi intinya Waktu bahas dengan saudara kita yang muslim itu, ya kita sudah ngomong, memperjelas seperti itu. Bahkan sampai di akhir itu. Bahwa terlepas nanti ada yang uh, salah menangkap atau mungkin salah ucap atau apa, ya dimaafkan saja begitu. Tapi bukan seperti itu dia punya substansinya. Bahwa bukan yeah. seperti itu yang di, uh, dikatakan itu. Jadi itu intinya di situ saja. Ya, kesalahan ya. ucap atau apa itu boleh saya tanggapi dalam dialog aja begitu aman ya. uh, ya. pokoknya kita mengacu sama penjelasan paman padua saja kalau menurut kartu ya. jadi permasalahan ini tidak berlanjut panjang ya begini loh uh, tadi juga saya tonton omongan dari kak yohana ya saya beritahukan uh. teman-teman jangan terlalu sensitif lah emang anda disebut kalau nggak disebut ya kenapa merasa itu justru yang merasa, saya merasa aneh gitu loh. Kecuali Anda disebut, gitu kan, istilahnya begitu. Kok cengeng banget gitu loh. Anda nggak disebut bagi. loh. Iya, memang nggak nah, ada yang disebut, Sudah, ya, bedar bedar. sudah. Ini ya, ya sebuah ya, amankan begini. Janganlah sifat-sifat seperti itu kita bawa ke dunia ini. Ya, sudah, maksudnya sudah, kalau memang nggak disebut kita di situ, ya ngapain kita merasa? Gitu kan? Sudah, sudah. Ya, ya. saya hanya teman-teman, iya iya sudah 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 kalau sudah. begini begini Katsu kalau dia hmm. merasa misalnya juga saya tadi membahas inkuisisi itu saya singgung dia saya bisa tunjukkan video saya di sini Katsu saya bahas inkuisisi gitu loh jadi jangan ya. sampai justru saya ngomong juga inkuisisi mereka mengaitkan dengan omongan mereka di channel mereka lah saya itu menyinggung itu untuk topik ini saya nggak hmm. saya juga nggak hmm. nggak ada urusan juga misal dengan channel-channel lain biarkan saja berkembang kita kan saling dukung lah hmm. juga nggak menyebut Enggak menyebutkan ini kamu yang bernama ini ya kenapa merasa itu malah kita menunjukkan kecengengan kita Cengeng. itu udah udah minta ya, maaf ya. Saya rasa cukup ya uh, paman-pamanku Aha, cukup, nanti cukup. Uh, nanti pihak-pihak lain memframing kita lagi. Iya, justru kalau lanjut nanti kita di backstage saja, nanti saya undang. Gitu. Ini ini tidak uh, tidak usah di tadi kan seperti paman padua makanya saya bilang, kalian ini kadang awam sudah dibilangin paman juga masih pada keras kepala. Nah, itu dia. Masih keras kepala juga. Ya sudahlah. Kita sama-sama belajar, sama-sama ya? uh -uh. mm -mm. belajar. Kalau ada yang salah kata ya dimaklumi. Tapi tidak ada tujuan kita untuk uh, saling me apa? Menjelek-jelekan rekan-rekan kita yang lain. Kita sama-sama membawa pewartaan. Begitu Betul. saja tugas kita ke situ. Ya teman-rekan-rekan. Iya. Terima kasih. Ya jadi. Clear ya, malam ini sudah jelas ya. Ya, mungkin pertanyaan Pak Terry, kalau masih ada gitu, saya sih malah, malah mau tanggapinnya Pak Terry aja sih, nggak pusing sama yang tadi kan, saya udah bilang terserah ya, gimana Pak Terry? Iya, betul, paman katsu saya terus terang kecewa malam ini. Mm -hmm. uh, kenapa jadi begini ya? Iya. tetapi ya, semoga ini... eh, uh, selesai sampai selasai, uh, saat selasai. ini, oke. Okay. Nah, kembali ke mm -hmm. tadi uh, Paman Katsu, uh, justru ini menjadi menjadi relevan nih yang saya tanyakan gitu. Terima iya, kasih Paman iya. Gia Saya pas gabung tadi Paman Gia itu uh, membicarakan tentang nihil obstat dan imprimatur sudah dijawab uh, dengan sangat jelas oleh Paman Padua. Kemudian untuk uh, Media elektroniknya sudah dijelaskan oleh Paman Katsu. Terima kasih, Paman. Paman, saya uh, bisa uh, mendapat informasi yang sangat berharga sebagai teri yang bodoh. Oke, okay. semua kita bodoh, Pak. Semua kita bodoh, kita sama-sama belajar aduh jangan ngomong begitu. Lah, kita semua bodoh. Tanya tuh, Paman, Paman yang lain, semua kita bodoh, kan? Paman, Paman, aduh, iya, yeah, mea culpa, mea, mea culpa. Yeah. Saya, iya, Oh, ya itulah. Semangat kita dikatolikan, uh, untuk ke uh, apa, selalu rendah hati. Baik, kita lanjut aja dulu Paman Katsu, mungkin ya, lanjut uh, Paman saja, Katsu udah mau tidak mengakhiri sesi ini, ini. tapi oke, okay, baik uh, yang terakhir itu yang tadi saya ini, Paman Katsu, jadi uh, kita sudah berbicara tentang Imprimatur, Nihil obstat, kemudian mengenai channel uh, Blogspot dan ini ya uh, website, website Katolik hmm. nah Uh, ini mungkin himbauan sekaligus PR kita bersama dan uh, mungkin Paman Katsu bisa juga menjelaskan lebih lanjut yang saya tanya terakhir tadi. Jadi bagaimanakah kita menyikapi seandainya di antara channel-channel uh, apologet katol, uh, katolik ada perbedaan pandangan. Sebaiknya bagaimana menyelesaikannya karena... Kita berbeda dengan uh, channel-channel non-Katolik yang, ya, mereka uh, memang tidak punya kesatuan, sehingga bebas-bebas saja, gitu loh. Nah, tetapi bagaimana dengan uh, kita sebagai uh, sesama Apologet uh, Katolik? Maaf, bukan kita, ya. Saya bukan Apologet Paman. Paman saya cuma orang bodoh. <laughs> Silakan Paman Katsu. Sebentar ya, kalau masalah menghadapi perbedaan, sebenarnya Katolik tuh paling gampang. Karena kita sudah punya acuan jelas, katekismus gereja Katolik, dokumen konsili Vatikan kedua, dan kitab hukum kanonik. Tiga hal inilah yang minimal paling tidak harus kita baca sebagai YouTuber Katolik. Tadi di awal pembahasan ini saya sudah jelaskan dalam berapologetika sebagai orang Katolik tiga elemen ini tidak boleh di, pernah dilepaskan karena inilah tiang kita begitu. Jadi kalau kita terjadi perbedaan kita tuh harus kembali ke ajaran dalam magisteriumnya saja sebenarnya, Pak. Cuman ya makanya tadi saya yang saya bilang kalau sudah ada nasihat dari paman-paman, ya janganlah kita yang awam tuh berkeras hati. Itu jadi tidak nyambung. Gitu loh, memang kita mau melurus. Saya juga terbuka untuk diluruskan. Itu kalau Bapak lihat di channel saya ada konten yang judulnya koreksi Fraterna. Itu saya berikan kok kesempatan kepada publik untuk menegur channel Katsu bahkan. Saya tidak anti kritik Pak orangnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa input. Kayak misalkan nada bicara saya bulan yang lalu terlalu datar. Bikin orang ngantuk. Kontennya panjang tapi bicaranya datar. Kamu harus perbaiki itu. Terus saya ada salah pakai penggunaan istilah. Invalible yang benar. Saya tulisnya infable. Jadi saya edit juga transkrip saya. Saya terbuka kok untuk dikritik. Itu ciri katolik pak soalnya. Mau memperbaiki diri itu termasuk ciri Katolik. Begitu, iya, Paman. Terima kasih uh, ya. Saya melihat itu, ya, uh, apa ya, adanya keterbukaan kita sebagai Katolik, ya, itu patut disyukuri. Cuman uh, itu tadi yang saya ini sih, uh, mungkin juga. Uh, Paman Padua atau Paman Lucifer uh, bisa ini juga. Jadi kedepannya bagaimana kita mengantisipasi seandainya ada perbedaan pandangan yang uh, saya uh, apa ya uh, yang saya khawatirkan adalah kalau kita menggunakan cara yang sama dengan yang non katolik adanya pertentangan itu dipertontonkan ke awam. Yang saya khawatir, awam yang bodoh seperti saya semakin bingung nanti. <laughs> Begitu, Paman Katsu, uh, mohon semoga kita semua selalu dikaruniai kerendahan hati, selalu dikaruniai kesatuan seperti itu, Paman. Ya oke okay. terima kasih mungkin terakhir dari paman Padual lah habis itu kita tutup aja paman ini soalnya cuaca yeah. uh, lagi pada ya. agak temperatur naik. Uh. Gitu. <laughs> saya ini tidak tidak terlalu paham di dunia atau apakah menyebut nama channel atau apa itu salah atau tidak saya tidak tahu ya. Uh. Saya tidak tahu kalau misalnya kalau di media-media mainstreaming seperti televisi atau apa kan uh, memang kadang-kadang kan mereka juga tidak uh, harus menyebut itu juga. Saya tidak tahu kalau di YouTube apakah YouTube itu lebih bebas atau tidak. Tapi intinya begini, intinya begini. Saya sangat yakin sekali semua channel Katolik kita semua yang di sini pasti nonton semua channel Katolik manapun itu. Pasti kita sama-sama tahu lah. Hanya biasanya prinsipnya itu bahwa uh, Uh, misalnya kalau mungkin ada yang perlu dikoreksi maka itu terbuka pada koreksi juga karena memang channel katolik ini kan bukan channel channel, channel yang sangat resmi ya punya gereja atau punya kuskupan atau apa itu kan begitu kan uh, sama halnya juga uh, kalau misalnya kalau gereja katolik yang di Fatikan sana itu ya mereka punya Radio, radio Vatikan, mereka punya televisi Vatikan, mereka punya uh, apa, website, itu resmi. Nah, maka kalau kita mau menggali informasi tentang Gereja Katolik, informasi tentang dunia, apa yang sedang dibicarakan oleh Paus, maka kita bukalah website itu atau channel YouTube punya Vatikan misalnya begitu, pasti ada itu. Uh, ada juga apologet apologet Katolik di luar negeri yang punya channel channel Katolik, mereka menanggapi serangan-serangan terhadap ajaran iman Katolik. Uh, itu juga ada juga yang pastor-pastor ada yang punya serikat, ada yang punya tarekat, yaitu sah-sah saja. Uh, tapi intinya bahwa yang namanya channel Katolik, semua channel Katolik menyangkut ajaran iman dan moral, ya patokannya itu hanya satu, itu magisterium. Yang sudah pasti itu ya ketika Yesus kerja Katolik itu itu sudah sudah pak sudah, sudah apalah sudah diringkas sedemikian rupa ajaran-ajaran dari abad-abad pertama sampai sampai detik ini. Nah biasanya mungkin yang menjadi perdebatan itu soal sejarah ya, karena memang uh, kita tidak tahu persis seperti apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak tahu persis. Kita hanya mengira-mengira berdasarkan hasil evaluasi dari para sejarawan Katolik juga mungkin evaluasi dari beberapa sejarawan yang non katolik lalu itu dikomparasikan lalu nanti gereja membuat pertimbangan bahwa oh dulu kita sejarahnya seperti ini sekarang kita rekonsiliasi tapi tidak harus menyebut nama korban jumlah korban atau apa itu Yaitu itu itu semua perkiraan-perkiraan semata tapi gereja juga mengakui bahwa oh mungkin di masa lalu ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh beberapa oknum Ya, akhirnya yang kenakan imbasnya kenal semua. Nah, tapi yang paling penting bahwa uh, uh, untuk kita yang istilahnya memberikan sebuah KTKC lewat uh, dunia media sosial ini, ya patokan kita pada magisterium itu yang paling paling penting paling pokok bahwa nanti dalam cara menjelaskan atau mungkin cara memberikan evaluasi atau apa mungkin setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing lah begitu ya jadi mohon, mohon dimaafkan saja supaya jangan saling 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 baku tuding mempersalahkan satu sama lain karena nanti kelihatan uh, minta maaf harus nanti kelihatannya di orang yang nonton ya eh, berarti kita cek channel ini hanya mau cari viewer atau cari subscriber itu nah kalau intensinya sudah iya. seperti itu kan nanti uh, jadi jadi tidak murni lagi tujuan ber evangelisasi itu ya, terlepas bahwa orang bilang Yesus bilang carilah dulu kerajaan Allah nanti kan yang lain kan akan ditambahkan itu kan jadi soal-soal yang ditambahkan itu kan tidak usah dipikirkan pasti eh, berkat itu kan pasti selalu datang dengan sendirinya tanpa harus dicari tapi yang penting carilah dulu kerajaan Allah nah, saya kira itu pertimbangan yang harus selalu harus selalu apalah nah soal 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 personal soal pribadi satu sama lain kita ini kan hanya mewakili gereja yang dalam arti bukan yang mewakili resmi tetapi kita hanya membagikan harta karun gereja harta kekayaan gereja yaitu pengajaran-pengajaran gereja yang menjadi bagian dari tujuan pewartaan Injil saya kira hanya itu saja terima kasih Iya mungkin dari Pak Lucifer mau ada kata penutup apa silahkan Bang Gea atau Kak Terry ini, <coughs> ini aku, silakan Pak Luis ya Saya mau apa saja sih sebenarnya. Mudah-mudahan channel-channel uh, Katolik ini bertumbuh banyak di dalam uh, media sosial ini. Karena uh, sampai saat ini inilah uh, cara yang paling mudah. Tetapi juga bukan berarti kita terlepas dari gereja tetap ikut dalam rel tiga pilar gereja kita mendengar pengajaran dari magisterium sama-sama kita channel-channel katolik kalau yang awam-awam kita share saja bersama-sama nanti kalau ada yang lebih tahu saling berbagi gitu ya dan juga saling mendengarkan mudah-mudahan Terbangun komunikasi di antara kita yang saling mengasihi sehingga menjadi nyatalah kasih Kristus itu. Demikian dari saya Pak Kasih Oke, terima kasih dari Bang Gia. Ada pernyataan penutup. Nah, kalau nggak ada berarti Oke, saya Pak, ini, ini, itu, Pak, ini. Ah, mungkin ya, terakhir dari saya Paman Katsu. Kalau materi silakan, silakan, semua ya diperkenalkan, semua statusnya umat <laughs> Allah kok, Nggak ada yang beda. Iya, semoga silakan, bisa silakan. Men ya, semoga bisa mendinginkan uh, suasana, ya. Ajakan amin. saya adalah mari, mari kita mewarta, mari kita menjadi garam dan terang. Sehingga Selamat kita berbeda amin. dari channel-channel yang non Katolik seperti itu Paman terima kasih Iya terima kasih Oke, dari saya boleh Katsu silakan juga silakan ya baik apa yang dibahas malam hari ini oleh eh, Kak Yohana Katsu Katolik oleh Paman-paman di sini itu tidak menyudutkan siapapun semua berfungsi untuk kita ya semua berfungsi untuk kita sehingga dibahas untuk kita semua sehingga, janganlah seperti channel-channel yang lain itu merasa gitu, loh, merasa dia yang pojokan. Ya, sementara tadi kan dibutuhkan untuk seluruh YouTuber Katolik. Kan, dia yang disampaikan begitu, Nggak disebutkan uh, si A, si B, si C. Kan, kita memang butuh seperti paman. Padua jelaskan, perlu kita tahu itu. Paman Lucifer menjelaskan, kita perlu itu. Katolik menjelaskan, kita perlu itu supaya apa supaya yang kita sampaikan itu ya sesuai ya sehingga tidak ada eh, ucapan yang mengatakan channel saya itu sudah sangat sesuai dengan magisterium gereja bahkan saya sudah berkali-kali di channel saya kalau ada yang menemukan salah saya siap untuk menghapus ya saya siap untuk dikoreksi jadi semua yang disampaikan di channel ini pada malam hari ini berguna untuk kita semua, bukan hanya untuk orang tertentu, untuk kita semua. Mari kita benahi, mari kita lihat apa yang dibahas tadi, ya. Jadi nggak ada, eh, jangan jangan cepat merasa tersinggung lah itu istilahnya gitu. Itu bukan ciri-ciri orang Katolik, ya, kan? Kemudian yang terakhir. Uh, uh, apa yang tadi saya kutip, ya, dari satu uh, Petrus tadi, di mana uh, di sana kita diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan iman kita, dan ingat, mempertanggungjawabkan iman juga kita. Jangan teledor, malah mengikuti arus uh, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Magisterium. Kita tetap, ya berpatokan kepada magisterium. Dan kalau kita salah, akui saja salah memang pernyataanku gitu misalnya begitu. Ada kemarin mengoreksi saya. Oh itu exurge domine itu Bapak menafsirkan apa menjelaskannya salah. Oh iya memang salah saya saya akui itu. Nah, emang kita dengan dengan demikian kita akan di akan rendah harga diri kita? Enggak. Justru kita akan membuktikan bahwa kita memang tujuan kita di YouTube ini adalah mewarta Bukan tujuan lain-lain, oke? Okay? Demikian dari saya, Kak Sukatoli. Eh, iya. terima kasih dari Bang Gia. Ini mungkin Kakak Nona ada pernyataan penutup? Kalau enggak, saya akhiri. ya Jadi uh, kalau ya, ini ya. aku minta maaf aja mungkin dengan bahasa yang aku uh, gunakan tadi bisa jadi bumerang ya atau bagaimana? Itu uh, biarlah kalian yang menilai, dan saya terima kasih sama Kak Joseph, Ren uh, Joseph Friendly. Ya, tadi ya, yeah, Joseph, Kak, friendly. Joseph Friendly, terima kasih banget. Tadi udah uh, dibawain kata-kata itu. Mm -mm. Uh, mungkin lain kali aku pasti akan bilangnya kata-kata yang lain, lah, seperti kayak ada beberapa kelompok kali ya, <laughs> atau bagaimana. Yeah. Dan mm -mm. ku harap juga, teman-teman, teman-teman juga nih yang ada di chat ya jangan sampai juga memberikan ketik-ketikan yang bisa panasin orang yang di dalam chat itu enggak bagus juga sempat saya bahas ini sama paman padua sama teman-teman yang lain uh, Membuat peraturan yang seperti ini bahwa kalau ada yang sebut merek denda Rp50.000 <laughs> eh <laughs> Ada yang berkata kasar. Iya, ada yang berkata kasar dan tidak baik dan tidak memberkati seperti kata bodoh, tolol dan segala macam, denda 50.000. Keluar dari tema pembahasannya, denda 100.000. Jadi e, biar kita tuh belajar bernarasi di mana orang yang nonton, orang yang menyaksikan itu bisa terberkati dan di dalam hatinya tidak ada kebencian gitu loh. Dan kata-kata yang kita keluarkan pun juga bisa menjadi ilmu yang baru yang bahkan tidak pernah tersentuh atau tidak pernah keluar sama sekali. Contoh misalkan kayak yang tadi Padu udah jelaskan mengenai inkuisisi itu sendiri, terus eh, tadi udah dijelaskan tentang apologetika itu bagaimana, terus kita udah bahas sedemikian rupa itu boleh menjadi eh, ilmu baru bagi saya juga secara pribadi. Dan teman-teman mungkin yang awam juga yang nonton ini, bisa menjadikan itu berkat dalam uh, hidupnya gitu loh. Ternyata kekatolikan itu bukan seperti yang orang-orang bilang. Seperti ini loh ternyata gitu loh. Nah, oknum-oknum yang tadi yang sempat uh, membuat geger dan gak ngerti lah ya saya di mana itunya, saya cuma pesan satu. Cuma pesan satu. Uh, dalam segala hal, dalam segala hal, pendengaran ini yang paling fatal. Kenapa saya bilang pendengaran itu paling fatal? Kalau kita mendengarkan hanya satu sisi saja, dan hati kita udah memberikan penolakan, otak udah memberikan penolakan dari pendengaran tadi, ya pasti apapun itu semuanya menjadi penolakan. Nah, ini kita harus hati-hati dalam hal mendengar, ya. Kalau dalam hal mendengar harus pintar memilah harus pintar mengerti posisi dan bagaimana cara saya menanggapinya itu sih teman-teman oke terima kasih kakak nona hmm. uh, kalau dari Sua saya hmm? nona gimana pak Lucifer siomainya udah datang hmm? belum semuanya <laughs> udah datang <laughs> belum tuh ditanya punya, habis. punya saya udah habis bahkan <susuk> udah habis ini. Oke. Okay. Jadi kalau dari saya kita ingat ya, tema ini tuh diangkat tadi apologetika dari awalnya kita mau menegaskan bahwa kita yang turun di YouTube ini sangat harus berhati-hati justru. Justru kita harus selalu membaca ajaran-ajaran magisterium. Nah, jadi saya tidak mau terjebak dengan situasi yang tercipta ya. Saya kembali ke topik. Jadi ingat, kita yang turun di YouTube siapapun itu, kita ini kan awam. Kita ini perpanjangan tangan para klerus kita yang sudah punya kesibukan. Jadi kita jangan saling meninggikan diri justru. Justru kita saling bergandengan tangan. Boleh ditanya nanti uh, di backstage bagaimana saya merangkul channel-channel lain. Di sini juga ada sahabat saya berbagi pandangan. Ini ada Brogea. Itu sebenarnya kami itu berjalan berdampingan. Jadi ya sudah kita lanjut saja. Makanya abaikanlah teman-teman yang tadi sudah terjadi. Kita nggak usah sakit hati. Kita doakan saja untuk orang-orang seperti itu. Itu tanggapan terakhir dari saya. Dan marilah kita hening sejenak kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kami boleh berdiskusi mengenai apologetika pada malam hari ini. Ya Bapa, kami tidak lupa memohon ampun darimu karena dalam proses diskusi kami, kami masih sering terbawa sifat keras kepala kami. Kami juga sering terbawa oleh Sifat emosi pribadi kami masing-masing, ya Bapak. Kami menyadari semuanya itu, kami memohon pengampunan daripadamu. Tetapi kami juga memohon agar apa yang kami diskusikan pada malam hari ini, terutama pesan dari paman-paman kami yang hadir pada malam hari ini, boleh tinggal dan melekat pada hati dan pikiran kami. Seluruhnya ini, kami mohon agar kami semakin bertumbuh dalam iman. Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, seluruh ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. amin. Selamat malam, terima amin. kasih, teman-teman yang amin. sudah hadir kasih. Selamat yeah. malam.